wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Al Ustadz Deka Kurniawan S.Ag. M.Pd. selaku founder keluarga besar Yayasan Canggah Foundation, yang kepada Allah hari ini ada kegiatan di luar dan alhamdulillah walaupun beliau sibuk, insya Allah masih bisa membersamai kita semuanya yang akan membawakan materi berkenaan tentang imlak kita kali ini, yaitu tentang berani dan bertanggung jawab. Yang kami hormati Ustadz Lutfi Nur Hakim selaku Direktur Sekolah Sibtoh Al-Quran beserta jajaran manajemen. Kemudian yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Ibu Mutahharah S.Pd. beserta Dewan Guru. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK Ibu Eni Nuryanti S.Pd.I. Dewan Guru dan seluruh relawan Sekolah Sibtoh Al-Quran yang Allah kasihi, dan yang kami hormati pula seluruh orang tua yang sudah hadir pada acara Sorga Perdana Offline kali ini tahun ajaran 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, biasanya bapak ibu guru itu ketika di sekolah itu selain menanyakan kabar bagaimana sekolah subuhnya, kemudian selain itu juga biasanya menyapa perasaan anak-anak. Nah, biasanya kita akan menyapa anak-anak itu dengan bertanya kabar, ya, apa kabar anak-anak soleh, solehah sekalian. Nah, biasanya anak-anak akan menjawab alhamdulillah, semakin bahagia, sukses gitu ya. Oke. Sekarang saya coba untuk menyapa ayah bunda sekalian ya. Itu ya. Apa kabar ayah bunda sekalian? Alhamdulillah, semakin bahagia, sukses mulia, Allahu akbar. Alhamdulillah, saya Andri Susianto selaku moderator acara kali ini. Yang pertama akan membacakan agenda kita hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua ada sambutan insya Allah nanti bersama Ustaz Lubi, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tilawah ya dari Ananda ya Anggara siswa kelas 6 SD ya. Kemudian dilanjutkan dengan materi pertama ya. Materi pertama insya Allah nanti akan dibawakan oleh Ustaz Deka Kurniawan ya via Zoom, dan kemudian materi kedua ya, materi parenting akan disampaikan oleh Ustaz Lutfi Nur Hakim. Baik ayah bunda sekalian, mari sama-sama untuk pertama kita buka ya agenda sorga kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan tilawatul Quran kepada Ananda Anggara Narapati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada
pagi hari ini izinkan kami menyampaikan bahwa yang pertama, Sekolah Sibtuah Al-Qur'an ini berdiri tahun 2011. Kondisinya di awal 2011 di bulan Juli kita mengontrak di sebuah bangunan yang sudah tidak terpakai, yang kalau masuk lewat lorong panjangnya 25 meter, letaknya di Jalan Haji Ilyas, di sebuah klinik Haji Ilyas patah tulang. Itu orang kampung tersebut bilang itu tempatnya angker, Pak Ustaz, tempatnya angker. Kenapa? Karena sudah lama tidak digunakan. Alhamdulillah kita sewa dan mulailah pendidikan saat itu dilaksanakan usia bayi, TK sampai SD. 2 tahun kami mengontrak di sana, 2011-2012. Tepat Allah berikan jalan, 2012 ada di Cikunir, Taman Cikunir ini, sebuah TK yang sudah tidak berdiri dan hendak ingin dijual. Saat itu ada yang mau membeli, orang Cina, dengan uang cash. Dan ada kami yang hari itu datang tidak membawa uang sepeser pun. Saat itu yang punya tanah, dia memilih antara orang Cina dan Sakura. Maka setelah istikharah, yang punya tanah ini menyerahkan kepada Sakura, yang pembayarannya pun dicicil setahun. Orang Cina udah siap cash. Saat itu tepat di tahun 2012 lunas pembayaran tanah ini. 2013 dibangun. Alhamdulillah setengah jadi lantai 1, lantai 2 pembangunan tepat di 2013 di pertengahan tahun pindah ke sini, Pak. Pindah di sini. Dan saat itu di 2 tahun awal orang tua bertanya, ini Sakura hendak pergi kemana? Ila aina tadhhabun, mau kemana Anda? Kenapa? Karena sekolah punya mimpi, punya harapan, tapi masih kontrak. Ini bakal lanjut atau tidak? Tidak hanya orang tua, bapak ibu, orang Miknas juga bilang, Bapak bangun Sakura, ini masih kontrak, kira-kira bakal manjang gak di sekolah? Dan alhamdulillah tepat di 2013 jadilah bangunan sekolah Sakura ini. Saat itu orang tua yang di awal begitu trust kepada kami, mereka semakin yakin bahwa Sakura ke depan bisa menjadi sekolah yang sesuai harapan dengan orang tua. Tepat hari ini di 2023 menjelang 2024, Sekolah Sibtuah Al-Qur'an hadir di tengah-tengah orang tua wali murid yang tentunya saat ini berbeda di tahun 2013 dulu. Bapak Ibu, 2013 saya ngajar 3 kelas. Karena ada guru masuk, besoknya keluar. Tahun 2013 itu tahun perjuangan. Karena tahun 2013 walaupun kita sudah punya bangunan, tetapi ternyata aspek yang namanya pengajar itu tidak mudah. Alhamdulillah terus berjalan sampai yaitu 2014-15. Alhamdulillah guru-guru Sakura pun semakin lebih baik dan semakin yaitu berkembang, sehingga tepat hari ini kita dapat di sekolah kita menjadi sekolah yang tentunya bervisi utama mencetak generasi Qurrata Ayun dan Imamul Mutakin.
Tentunya hari ini saya mengingatkan bagaimana kejadian 10 tahun atau 11 tahun yang lalu adalah untuk sama-sama mengukir harapan, mengukir impian. Bagaimana orang tua yang dahulu 2011 mereka tentunya melihat Sakura adalah sekolah yang masih ngontrak, yang tentunya jauh dari harapan mereka, maka semangat dan doa mereka akhirnya tercapai. Hari ini kami mengajak seluruh elemen orang tua yang hadir hari ini dan seluruh elemen orang tua Sakura, bagaimana kita memiliki harapan kembali yang jauh lebih besar, yaitu harapan bagaimana sekolah Sakura ini bisa dirasakan oleh masyarakat luas, yang mana tentunya peran penting daripada orang tua untuk menyukseskan, untuk memberikan sebuah gambaran positif terkait Sakura bisa menyebar kepada seluruh orang tua yang ada di luar Sakura, sehingga tidak sedikit orang tua di luar yang mendapatkan pendidikan anak-anak yang terbaik, mereka bisa merasakan belajar yang sesuai dengan fitrah di sekolah sekolah Al-Quran. Insya Allah siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Insya Allah siap. Guru-guru pun siap, kami pun siap. Dan kami pun mohon doa daripada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Sakura ke depan bisa lebih maju, lebih baik dan bermanfaat bagi umat di Indonesia ini khususnya, insya Allah. Terima kasih banyak. Itu saja bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan mari di surga perdana ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua daripada anak-anak kita, Allah tunjukkan banyak keberkahan dan kebaikan. Allah untungkan kita dan suami kita untuk senantiasa taat kepada Allah, dan Allah anugerahkan kepada anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hatta syakirin hamdan dzakirin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wal azim sultani. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atika. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dabbir a'daka a'daddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana wa ahlana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Allahumma ij'al ahlana wa talamidana wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Ya dzal jalali wal ikram, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Pak Budi untuk sambutan dan persambutannya. Selanjutnya coba saya pengen absen terlebih dahulu di kehadirannya. Kira-kira dari TK, mana TK yang hadir? Insya Allah, luar biasa. SD kelas 1, mana? Kelas 1, Alhamdulillah. Kelas 2, mana kelas 2? Ada? Gurunya, mana gurunya? Ada gak gurunya? Insya Allah. Kelas 3, mana nih kelas 3? Alhamdulillah. Kemudian kelas 4? Alhamdulillah. Kelas 5, mana nih kelas 5 nih? Ya, Alhamdulillah. Kelas 6, ada kelas 6? Alhamdulillah gurunya juga sudah ada, kemudian orang tuanya juga ada. Ya Alhamdulillah, ini makin banyak ya berdatangan insya Allah. Baik, ayah bunda sekalian, ini Alhamdulillah SLTK sudah masuk. Ya mungkin nanti kita akan dengarkan pemaparan dari SLTK berkenaan tentang materi ikhlas. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu apa itu ikhlas, mungkin khususnya orang tua, panjang daripada ikhlas. Ayo, siapa nih?
Ibrahim coba. Sampai siapa nih? Fadil. Ayo. Apa kepanjangan? Iman dan akhlak. Oh, ya baik. Ya, insyaallah. Nah, alhamdulillah. Ustaz Ika sudah masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Baik, apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, baik. Semoga. Langsung saja mungkin berkenaan tentang agendanya, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin. Sadaqallahu al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Bapak dan ibu guru, ayah dan bunda sekalian, keluarga besar sekolah Sibgoh Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur akhirnya hari ini kita bisa melaksanakan apa yang menjadi harapan kita bersama sejak lama, yaitu sekolah keluarga offline, langsung dari sekolah. Meskipun saya mohon maaf, masih belum bisa hadir secara langsung, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu kita. Bapak dan Ibu sekalian yang muliakan, tema yang kita bahas, sebagaimana menjadi kurikulum yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, yaitu kurikulum iman dan akhlak, kali ini adalah kita akan membahas tentang mental berani dan bertanggung jawab. Akhlak berani dan bertanggung jawab. Layarnya sudah muncul? Materinya sudah muncul di layar? Andri? Sudah ya? Baik. Suara saya juga mudah-mudahan jelas ya. Tiada iman tanpa mental berani dan bertanggung jawab. Kenapa kita bahas tema ini dan kenapa kurikulum ini menjadi sesuatu yang kita utamakan betul untuk kita tanamkan ke dalam jiwa anak-anak kita dan kita bangun menjadi kepribadian mereka? Karena hari-hari belakangan ini kita menjadi semakin takut ya, khawatir dalam artian yang positif dengan tantangan akhir zaman, dengan fitnah akhir zaman yang mengerikan. Ada banyak kasus yang menimpa anak-anak kita, baik itu terkait dengan kekerasan, bullying, dan lain-lain, termasuk sampai yang paling berat ya, ketika anak-anak kita tidak mampu untuk menolak saat ada orang-orang temannya kah, atau siapapun yang ingin melakukan tindakan yang zolim. Nah, orang-orang di akhir zaman ini itu makin brutal melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan. Mereka berani melakukan apapun ya untuk bisa melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada orang-orang yang berani melakukan kemungkaran ya, sementara anak-anak kita, generasi kita kaum muslimin justru takut untuk melakukan kebenaran, menegakkan kebenaran, dan sebaliknya mereka didorong untuk berani melakukan kemungkaran, ini adalah sebuah kekacauan, fitnah akhir zaman. Mereka tidak bisa menempatkan berani pada tempat yang sesungguhnya, bertanggung jawab pada tempat yang sesungguhnya. Ketika anak-anak kita takut dibully lantaran tidak punya barang-barang yang mahal, yang mewah, mereka nggak mau berangkat ke sekolah karena nggak punya seperti yang dimiliki oleh teman-temannya. Ini adalah mental-mental yang banyak terjadi di belakangan ini. Mereka nggak percaya diri, mereka nggak berani menerima diri apa adanya. Mereka nggak bisa menerima kondisi keluarganya, apakah kondisi ekonominya, bahkan mereka banyak yang nggak berani untuk bisa menerima kondisi fisiknya. Jadi sering mengalami kondisi rendah diri, minder. Ini adalah problem yang kita hadapi, dan karenanya dalam kurikulum di sekolah Sibgoh Al-Quran
kita menjadikan dua karakter besar secara umum, yaitu Qurratu A'yun dan Imamul Mutakin. Mental sebagai Imamul Mutakin inilah yang ingin kita bangun. Misi besar kita sebagai orang tua, sebagai guru, bagaimana menyiapkan generasi kita memiliki mental-mental Qurratu A'yun dan Imamul Mutakin. Dan dalam kondisi seperti yang sekarang kita hadapi di akhir zaman ini, mental Imamul Mutakin menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Meskipun tentu kita butuh kesabaran dalam berjuang mensibgohkan mental ini ke dalam jiwa anak kita, dan kita nggak pernah menyerah, nggak pernah berhenti untuk terus berjuang. Bahkan saya mengapresiasi ada salah satu atau ada beberapa orang tua, ya, bukan hanya sekarang tapi sejak dulu, yang menyampaikan aspirasinya sampai begitu berharap, ya, sampai setengah menangis, ya, bagaimana Sakura segera bisa mendirikan sekolah lanjutan, ya, SMP yang menerapkan kurikulum yang sama, yaitu kurikulum SIBGO. Tentu ini adalah sebuah harapan yang sangat besar, karena memang perjuangan kita memang jangan sampai luntur, ya, karena kita belum tuntas menanamkan SIBGO ini ke dalam diri anak, tapi mereka sudah harus berhadapan dengan lingkungan yang sangat memberikan tantangan berat. Nah, ayah bunda, bapak ibu guru sekalian yang dimuliakan Allah SWT, makanya kita mulai harus lebih serius, lebih sungguh-sungguh, dan kami apresiasi kehadiran bapak dan ibu sekalian secara offline kali ini sebagai sebuah bentuk komitmen yang kita tunjukkan kepada Allah SWT, bahwa kita adalah ingin menjadi orang-orang tua yang diberikan oleh Allah SWT anugerah, yaitu hidayah yang diberikan kepada anak-anak kita agar mereka tumbuh menjadi generasi-generasi Qurratu A'yun dan Imamul Mutakin. Nah, Bapak dan sekalian, kita mulai dari diri kita sendiri dulu sebagai guru dan orang tua, bagaimana betul-betul memahami konsep berani dan bertanggung jawab. Bagaimana kita mencoba menumbuhkan nilai-nilai keberanian dan tanggung jawab di dalam kehidupan kita sebagai orang tua dan guru. Kenapa? Karena kita akan menjadi model, selalu menjadi model bagaimana kita bersikap terhadap sesuatu, itulah yang akan tertanam ke dalam diri anak-anak. Ketika sadar atau tidak sebagai orang tua, sebagai ibu, ya, sebagai ayah, sebagai guru, tidak berani menunjukkan sikap yang memang seharusnya diambil dan itu tertanam dalam memori anak-anak, maka anak-anak akan menjadikan itu sebagai rujukan, rujukan psikologis, rujukan mentalnya. Dan itu sangat berbahaya. Bagaimana kita bisa bersikap dalam situasi-situasi tertentu secara proporsional dengan mental berani dan bertanggung jawab. Nah, Bapak dan sekalian, ayah bunda yang Allah muliakan, kita mulai pembahasan secara saintifik, ya, bagaimana tuntunan Islam tentang akhlak berani ini, atau biasa disebut dengan asy-syaja'ah. Secara sederhana, kita akan bahas, tapi kita ingin lihat dulu ini bagaimana ada generasi Islam di salah satu pelosok negeri Muslim yang luar biasa. Kita lihat ekspresi wajahnya ini, anak-anak belia SD, SMP, remaja yang mereka berani berhadapan dengan senjata berat, serdadu dengan perlengkapan senjata berat, tapi berani bersikap, ya, dengan ekspresi wajah, dengan argumentasi, dengan tatapan mata, bahkan dengan tindakan fisik sekaligus. Kita bersyukur masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala model-model generasi Islam yang mempunyai keberanian yang luar biasa. Lihat, masih anak-anak belia ini. Mereka berani melawan kezaliman, penjajah-penjajah yang merampas hak. Masya Allah, tabarakallah. Kita merindukan generasi-generasi kita juga bisa seperti ini. Ketika generasi Muslim di berbagai belahan dunia, mereka takut dibully gara-gara nggak punya cowok, gara-gara nggak punya cewek, gara-gara nggak berani ngerokok, gara-gara nggak berani ngomong kasar. Ya. Sementara generasi-generasi di sana sudah berhadapan dengan tantangan yang luar biasa, yang langsung bisa mengorbankan nyawa, fisik nyawa. Kita prihatin dengan kondisi kaum muslimin saat ini, khususnya generasi muda muslim, yang mereka salah menempatkan keberanian
dan salah menempatkan ketakutan. Ketika mereka justru berani melawan guru, berani melawan orang tua, berani membolos sekolah, berani nyontek, ya, berani berkata-kata kasar, berani nembak cowok, nembak cewek, berani pamer aurat. Luar biasa fitnah di akhir zaman ini yang harusnya membuat kita menjadi semakin khawatir, jadi semakin takut. Dan perbaikan itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak memulai dari diri kita sendiri. Karena ayah bunda dan bapak ibu sekalian yang Allah muliakan, mari sama-sama kita selami bagaimana Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada kita bagaimana seorang mukmin itu, ya, adalah orang-orang yang dia satu paket dengan mental keberanian. Bahkan tidak ada keimanan tanpa ada keberanian dan tanggung jawab. As-syaja'ah, ya, secara bahasa artinya adalah gagah atau kuat menghadapi resiko, beban, dan masalah yang datang. Secara istilah, as-syaja'ah artinya adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk bersikap tegas dalam membela dan mempertahankan kebenaran dengan cara yang terpuji dan dengan tujuan dan cara yang benar. Sekali lagi, keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk bersikap tegas, ya, membela dan mempertahankan kebenaran, tapi catatannya dengan cara yang terpuji, yang santun, ya, yang tidak merendahkan orang lain atau siapapun yang terkait dengan orang-orang yang dihadapi. Dan tujuannya pun adalah tujuan yang benar serta cara yang benar. Nah, ayah bunda, bapak ibu yang muliakan, orang yang dia memiliki keberanian berlandaskan keimanan, dia memiliki pertimbangan yang matang dan perhitungan yang jeli ketika mengambil sikap dan menunjukkan keberanian. Tujuannya adalah untuk betul-betul mendapatkan ridho Allah. Dia bersikap itu bukan karena pengen dipuji sebagai orang yang gagah, orang yang hebat, ya, orang yang tegas, tapi dia fokusnya kepada Allah. Ini keberanian yang sesungguhnya. Kalau sesuatu itu nampak secara kasat mata dibilang berani, ya, tapi tidak punya perhitungan, ya, maka itu bukan berani. Perhitungan di sini tadi termasuk salah satunya adalah ketika mempertimbangkan bagaimana Allah melihat sikapnya. Nah, tentu saja inilah indahnya Islam, dia menempatkan secara seimbang antara satu sisi asyaja'ah dan sisi lain adalah al-khosyah. Ya, berani dan takut itu ditempatkan pada tempat yang proporsional. Ya. Tidak bisa disebut berani kalau tidak punya perhitungan. Tapi juga bukan berarti perhitungan yang membuat akhirnya tidak melakukan apa-apa. Terlalu banyak perhitungan, mempertimbangkan resiko, akhirnya tidak berbuat apa. Jadi keseimbangan, dan itu butuh kearifan. Lawan dari sifat asajian adalah jubun, pengecut, penakut. Nah, sementara seorang yang berani adalah orang yang berani memilih kebenaran dengan resiko apapun, ya. Dan sebaliknya dia takut kalau sampai tidak berani berbuat kebenaran. Dia melanggar sebuah prinsip moral, berani bersikap. Kok diem aja gitu? Ketika ada sebuah kezaliman atau kemungkaran, kemudian dia tidak bersikap apa-apa, atau dia tidak berani melakukan apa-apa. Ya, itu adalah jubun. Nah, orang yang penakut adalah orang yang tidak mau menghadapi segala tantangan. Tantangan itu menjadi sesuatu yang buat dia tuh momok gitu ya, mengerikan, sehingga dia tidak mau mengambil langkah itu. Ayah bunda, bapak ibu sekalian yang Allah muliakan, keberanian juga merupakan kekuatan hati dan ketetapan jiwa dalam rangka mencapai kebaikan. Nah, nih, kata kunci yang perlu digarisbawahi adalah keberanian itu berhubungan dengan kebaikan dan menghindari keburukan selama hidup di dunia. Ya. Jadi ketika kita misalnya contoh ada kaum muslimin di zaman Rasulullah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk membela Islam, itulah keberanian yang sejati. Kenapa? Karena memang ditempatkan dalam konteks membangun kebaikan, ya, kemaslahatan dakwah, membela kebenaran. Dan keberanian yang seperti itu lahir di tengah dua sifat, ya, yang berbeda, yaitu ketakutan dan kecerobohan. Jadi dia butuh keseimbangan. Kalau terlalu takut, ya, akhirnya nggak berbuat apa-apa. Sebaliknya kalau terlalu berani, itu jadi ceroboh,
Ya, dia butuh keseimbangan dan butuh proporsional. Makanya dibutuhkan kecerdasan. Orang yang berani dengan demikian juga adalah orang yang cerdas, orang yang jeli, nggak cuma sekedar punya semangat. Nah, keberanian seperti itu merupakan sikap yang senantiasa diarahkan oleh akal yang menyampaikan kepada tingkat kebijakan. Seperti yang saya bilang tadi, butuh kearifan, butuh kebijakan kepada tingkat keberanian tertentu. Ayah, bunda, bapak, dan saudara muliakan, dalam banyak hal, ya, dalam kehidupan ini kita juga sebetulnya, sebagaimana sudah menjadi fitrah, kita punya dorongan berani. Ya, berani menikah misalnya, buat orang-orang yang mulai menikah, dia menghadapi tantangan. Berani punya anak, berani hamil, berani melahirkan buat seorang ibu, seorang ayah berani menghadapi tantangan dalam mencari nafkah. Ya. Dan itu sudah menjadi bagian dari fitrah. Sebetulnya. Hanya saja tinggal bagaimana kita menjadikan rujukan yang benar agar kita bisa mendapatkan porsi yang bijak. Jika keberanian tidak terkendali oleh kekuatan akal, ya, yang akal tentu saja itu nanti kembali kepada tuntunan syariat, ya, bukan akal dalam artian yang sempit, ya, tidak diarahkan oleh akal dan tidak diformat oleh kebijaksanaan, maka ujung pangkalnya adalah hanya bunuh diri atau kekonyolan. Ya. Seperti anak-anak yang tawuran, ya, mereka berani. Mereka menunjukkan kegagahannya ketika mereka berkelahi. Konyol. Nggak ada nilai kebaikan. Sama-sama melakukan tindakan fisik. Ya. Bahkan mengorbankan nyawa. Tapi sangat hina, sangat rendah. Orang yang tawuran. Tanpa punya nilai idealisme dan tujuan yang benar. Nah, itu yang terjadi pada generasi kita yang kita khawatirkan sekarang. Ketika mereka berani melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Membuka aurat, terus kemudian memunculkan status, bahkan memasang foto di status itu dengan wajah yang dibuat-buat, ya, dibikin manis-manis di. Itu adalah sebuah keberanian yang konyol. Ya, karena tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Kalau dia sampai berani itu berarti dia berani melanggar sunnah. Sunnah Rasulullah SAW, nggak boleh seorang wanita misalnya memunculkan dengan foto yang close up di statusnya. Dan fitnahnya bisa kita bayangkan banyak sekali yang terjadi. Nah, ayah, bunda, bapak, dan saudara muliakan, rasa takut, ya, memang menjadi bagian dari fitrah juga sebagaimana keberanian. Karenanya dia tetap dibutuhkan sebagai penyeimbang. Rasa takut inilah yang nanti akan mewarnai keberanian kita pada saat kapan dia dibutuhkan, pada saat kapan dia muncul. Ya. Nah, memang rasa takut itu sendiri yang bersifat tabiat, ya, yang memang dibuat mekanismenya dalam kejiwaan manusia itu untuk melindungi diri manusia, mekanisme untuk mempertahankan diri, ya, takut dengan api, takut tenggelam. Ya, takut dengan binatang buas, ya. Ini dalam konteks yang masih dalam koridor syar'i, ya. Ya. Tapi yang paling utama nilai rasa takut itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hal-hal yang sifatnya tobi'i tadi itu relatif. Ada orang yang berani menghadapi air misalnya, makanya itu ditanamkan kan pada anak-anak kita sejak mereka kecil dengan kegiatan berenang, ya. Mereka diajak berani untuk mencoba sesuatu yang dalam benak mereka tuh takut. Di dalam pembelajaran sehari-hari juga, kalau yang mungkin masih bisa saya ingat, ya, ketika anak-anak tuh belajar main bahan alam itu kan, yang tadinya jijik, menakutkan itu buat sebagian anak itu, tapi ketika malah mereka berani. Walaupun tentu saja, sekali lagi, jangan sampai tidak seimbang. Ada anak-anak yang sebegitu beraninya, ya, tempo hari saya sempat dapat laporan di Sakura itu ada seorang anak yang saking beraninya dia naik ke tiang bendera. Tiang bendera yang kecil, besi itu, ya, dia naik, luar biasa beraninya. Tapi kalau tidak diimbangi dengan akal, artinya bahayanya, ya, resikonya, ya, dampaknya yang harus dimunculkan itu nanti malah merugikan banyak pihak, ya, bukan hanya orang tuanya. Nah, Bapak dan Saudara muliakan, sekarang kita ingin lihat bagaimana tuntunan Islam, ya, sebagai dasar dari karakter seorang mukmin, karakter keimanan, memberikan panduan yang sangat luar biasa. Bagaimana sifat seorang mukmin itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dia
memiliki keberanian yang luar biasa. Bahkan keberanian yang puncak yaitu sampai mengorbankan nyawa. Salah satunya adalah seperti yang disebutkan dalam surat Al-Anfal ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru, kalau kalian orang-orang beriman berhadapan ya, dengan orang-orang kafir. Ya. Allah mengatakan fala tuwalluhumul adbar, jangan kamu berbalik mundur. Ini kalau untuk yang puncak seperti ini ya, contoh Allah melarang kita untuk mundur, apalagi untuk urusan yang di bawahnya bagaimana menghadapi kehidupan. Terserang saya terjun berhadapan dengan dunia disabilitas ya, itu prihatin memang ujian yang dihadapi oleh orang-orang yang menghadapi ujian kedisabilitasan secara mental. Misalnya teman-teman kita yang menghadapi trauma, kemudian juga anxiety, ya, gangguan-gangguan mental, mereka betul-betul sampai pada tingkat yang tidak rasional, nggak berani terhadap sesuatu, takut, gemeteran gitu. Ya. Nah, ini yang harus diobati dan harus diperbaiki, dan pasti bisa diperbaiki dengan izin Allah SWT. Anak-anak kita harus dilatih agar mereka jangan sampai mempunyai trauma-trauma yang nanti di kemudian hari bisa membahayakan kejiwaannya. Dan akhirnya bisa merugikan nanti masa depannya, karirnya, rumah tangganya. Kita bangun nilai keberanian yang hakiki sejak mereka usia dini. Nah, Islam mengajarkan bahwa seseorang itu harus berani. Tapi sumber keberanian itu harus jelas. Dan inilah tuntunan Islam bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang-orang yang beriman. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi rabbuna Allah, keimanan, istiqomah dengan keimanan itulah sumber dari keberanian. Ya, ketika kita bersikap untuk berani atau takut, kurangnya adalah berangkat dari sejauh mana kualitas keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dia berani menghadapi kehidupan. Dia berani menghadapi tantangan, perjuangan, resiko. Tentu resiko bukan yang dibuat-buat ya, bukan yang konyol. Baik. Bapak dan Ibu muliakan ayah bunda yang dirahmati Allah taala. Yang kedua ya, adalah rasa takut kepada Allah, tentu karena berhubungan dengan keimanan yang sumbernya adalah Allah, berarti rasa takut kita pertimbangan utamanya adalah Allah. Bagaimana Allah melihat kita, bagaimana Allah menuntun kita. Ya. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahada illallah wa kafa billahi hasiba. Kata kuncinya adalah bagaimana menjadikan Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai sumber pertimbangan. Allah sebagai pembuat perhitungan. Allah akan menilai. Allah akan mencatat sikap yang diambil. Kalau sikap yang diambil itu adalah betul-betul diniatkan karena Allah dan dia berani menempuhnya, Allah akan memberikan ganjaran. Yang ketiga, sumber mental berani ini adalah kecintaan terhadap kehidupan akhirat. Ya. Allah mencontohkan dalam surat At-Taubah ya, yang menceritakan tentang bagaimana jihad Rasulullah dan para sahabat. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillah. Ya, hai orang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Ini ujian ya. Ya. Kenapa kok berat banget? Ada rasa takut apa? Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Makanya Allah bertanya, apakah kamu merasa puas dengan kehidupan dunia ini sebagai ganti dari kehidupan akhirat? Artinya kesempatan jihad fisabilillah itu adalah justru kesempatan yang sangat mahal untuk bisa mendapatkan surga dengan cara yang sangat cepat ya, dan dibandingkan dengan kenikmatan, dengan kepuasan dunia, tidak ada apa-apanya ya. Makanya Allah mengatakan wa fama mataul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Terlalu bodoh ya mengorbankan kesempatan, peluang emas untuk mendapatkan keselamatan kebaikan akhirat karena pertimbangan-pertimbangan dunia. Makanya harus berani hadapi. Itu dalam konteks jihad ya. Dan yang berikutnya, sumber keberanian seorang mukmin, dan ini yang harus kita tanamkan, kita terapkan ke dalam diri kita sebagai orang tua dan guru, dan nanti juga kita alirkan ke dalam jiwa anak-anak kita, adalah keimanan kepada yang gaib. Yaitu keyakinan akan, salah satunya ya, keyakinan akan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah
Maha menolong. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dan menolong orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ketika kita berbuat baik, pasti Allah akan memberikan pertolongan. Allah akan menjaga. Belum lagi kalau dihubungkan dengan keimanan kepada yang gaib itu termasuk pertolongan malaikat. Ada mekanisme ilahiyah yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala buat kehidupan orang-orang yang beriman. Dia enggak pernah takut, dia enggak pernah khawatir, ya. Kenapa? Karena dia yakin akan ada yang membela, yang menjaga, yang melindungi. Dan kemudian juga keimanan kepada yang gaib yang berikutnya adalah kita yakin akan ada balasan di akhirat, ya, dari keberanian yang kita tunjukkan dalam mempertahankan kebenaran, dalam menunjukkan sikap yang benar untuk bisa membangun kebaikan. Dan berangkat dari nilai-nilai dan sumber-sumber keberanian tadi, otomatis orang beriman dia tidak merasa takut mati dalam konteks membela kebenaran. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjal. Kenapa? Karena sudah diatur, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa seseorang. Enggak ada yang dikhawatirkan kalau kita yakin dengan takdir kematian. Ya. Dalam konteks memperjuangkan kebenaran, ya, walaupun resikonya adalah kematian, ya justru kematiannya itu yang diidam-idamkan, syahid fisabilillah. Ya, nah, tentu dalam konteks yang lain, selain konteks dia fisabilillah dalam menghadapi perjuangan dakwah dengan berbagai medan, artinya adalah pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan apapun itu dikerahkan. Berani kita mengorbankan itu untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih baik. Ya. Ayah, bunda, bapak, dan ibu sekalian Allah muliakan. Orang yang beriman bersikap berani juga karena mereka didasarkan atas sikap tawakal. Ya, berangkat dari keimanan tadi, mereka punya sikap tawakal, yaitu bersandar kepada pertolongan Allah, bersandar kepada kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjamin, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi pelindung, yang akan menjadi penjamin, yang akan mencukupkan keperluannya. Dan yang seperti ini betul-betul harus menjadi software tertanam betul, terinstall betul. Ya. Jadi anak-anak kita, generasi kita tuh enggak gampang takut gitu loh. Enggak gampang temen menghadapi tantangan. Ada orang yang ngebully dia bisa bersikap tegas. Maaf, ini tidak sesuai dengan Islam. Dia enggak ketakutan, dia enggak jadi trauma, berbahaya. Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan membela, akan mencukupkan semua kebutuhannya. Ya. Baik. Orang-orang yang beriman yang memiliki izzah, harga diri dan keinginan untuk memperoleh kemuliaan. Inilah yang juga menjadi salah satu sumber keberanian orang mukmin. Ya, kemuliaan di sisi Allah, bukan kemuliaan di mata manusia. Kalau kita lihat sekarang di akhir zaman, generasi kita, ya sayangnya ini memang menjadi fitnah yang harus kita hadapi. Mereka berani melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma, dengan akhlak, dengan tabu, bahkan mereka langgar demi mendapatkan follower misalnya, mendapatkan subscriber, mendapatkan like. Tapi mereka justru malah menjadi menjatuhkan harga diri mereka, merendahkan kemuliaan mereka sebagai seorang muslim atau muslimah, merendahkan keluarganya, yang merendahkan agamanya pada akhirnya. Ya. Jangan sampai kita biarkan anak-anak generasi kita ini teracuni gitu ya, dengan pemahaman-pemahaman, dengan pemikiran-pemikiran yang merusak konsep berani dan takut tidak pada tempatnya. Ini contoh-contoh aja bagaimana di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabat ya, begitu terhujam keimanannya sampai bisa memunculkan sikap-sikap pembelaan kepada kebenaran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ke-8, sumber keberanian orang-orang beriman ya, karena mereka punya semangat keimanan dalam bentuk ukhuwah, sikap isar. Ya. Mereka berani mengorbankan dirinya demi saudaranya yang lain. Ya. Sikap isar adalah ketika apa yang dibutuhkan oleh saudaranya itu dianggap lebih penting dari dirinya sendiri. Ya. Ini contoh yang sangat heroik ya. Dalam satu peperangan ketika para sahabat
yang sama-sama menjadi korban membutuhkan air dan kemudian ketika diserahkan kepada yang lain, ketika ada saudaranya yang juga membutuhkan nggak jadi minum diserahkan, tapi akhirnya sampai puncaknya nggak ada yang minum satu pun karena Allah izin, dengan izin Allah wafat pada akhirnya. Nah, ayah bunda bapak dan saudara yang muliakan, bentuk-bentuk keberanian yang nanti harus tanamkan ke dalam jiwa anak-anak adalah yang pertama, keberanian untuk bisa memegang keyakinan yang benar, istiqomah dengan kebenaran, prinsip iman. Ya, seperti contoh sederhana, ya berhijab ya buat anak-anak. Ada tempatnya. Di zaman Rasulullah SAW juga ada, bahkan di Al-Quran juga disebutkan, kita boleh menyembunyikan keimanan. Ada tempatnya. Ya, ada babnya. Itu bisa melihat perlu. Tapi prinsip dasarnya adalah bagaimana bentuk keberanian yang paling puncak adalah keberanian menyatakan kebenaran. Ya. Begitu juga keberanian menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zulim. Ini juga ada hadisnya. Ya. Seutama-utamanya jihad adalah menyatakan kebenaran di depan penguasa yang melakukan kezuliman. Ya. Tapi tentu sekali lagi harus diukur dengan cara yang proporsional, yang bijak, ya, jangan sampai konyol akhirnya malah berdampak negatif. Baik, kemudian keberanian dalam mengakui kesalahan, nah, ini yang juga sangat dibutuhkan, sangat vital anak-anak kita tuh memiliki mental tertanam dalam jiwanya berani ngaku salah, sehingga mereka tidak terjebak untuk berbohong. Kemudian bersikap terhadap diri sendiri, ya. Sikap apa adanya, objektif terhadap diri sendiri. Ya, banyak anak kita yang tadi terbilang di awal karena malu, kulitnya hitam, hidungnya pesek, ya. Terus kemudian akhirnya dia minder, dia nggak berani menerima kondisi apa adanya. Akhirnya nyalain orang tuanya, nyalain takdir, nyalain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sebuah bentuk kepengecutan yang fatal, ya, yang membuat mereka menjadi akan mendapatkan kerugian yang lebih banyak, gampang dibully, jadi minder, akhirnya nggak percaya diri, akhirnya bisa menghambat perjalanan hidupnya. Dan ini harus baiki. Bangunlah, tanamlah gitu ya. Apapun yang ada pada diri mereka itu adalah sebuah anugerah Allah yang sangat besar, yang harus disyukuri dan bukan sesuatu yang kemudian menjadi ukuran kata terus semua akan menjadi tulang belulang pada dasarnya. Sehebat apapun dalam kacamata manusia, ini yang harus ditanamkan dalam anak-anak kita. Sehingga mereka nggak boleh terjebak kepada pergaulan yang lebih merugikan nantinya. Ya. Dan orang yang berani juga disebutkan dalam hadis Rasulullah adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Dia tidak memperturunkan hawa nafsunya untuk melampiaskan kemarahannya. Ini juga adalah yang berani, memiliki kekuatan. Begitu juga orang yang mampu menyimpan rahasia. Ini memang salah satu ajaran Islam yang sangat utama ya, ketika kita berusaha menjaga aib. Ya, kita mengetahui aib, jangan sembarangan sampai diumbar-umbar. Jadi luar biasa keberanian ini adalah mental yang akan bisa mendukung mental-mental atau orang yang lain. Ya. Nah, untuk bisa membangun keberanian, ya, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana menguatkan keimanan terhadap qada dan qadar, ya, kemudian juga meningkatkan kualitas tawakal, keyakinan kepada Allah Maha Menolong, Maha Membela, ya, menjaga dan seterusnya. Dan kemudian juga secara teknis nih buat anak kita perlu ya. Makanya saya apresiasi di Sakura sudah makin berkembang ya kegiatan bela diri dan memanah. Itu penting betul, penting sekali. Mereka perlu simulasi secara langsung, jangan cuma diteorikan, jangan cuma dihimbau, jangan cuma diceritain, tapi mereka harus terlibat. Bagaimana mereka berani memukul, berani menahan pukulan ya, tentu dalam proporsi pelatihan ya. Mereka juga perlu disibukkan dengan kisah-kisah heroik ya dari Rasulullah SAW, dari para sahabat, ya, ulama yang terus akan membius mereka, mensibukkan mereka bahwa memang begitulah orang-orang beriman hidupnya didedikasikan untuk perjuangan, didedikasikan untuk membela kebenaran, membangun kebaikan dan ditanamkan juga untuk bisa mendapatkan pahala. Setiap kita bersikap mengatakan yang benar akan mendapatkan pahala dibalas oleh Allah SWT. Dan juga yang tidak kalah penting, membangun keberanian dengan cara kita doa. Nah, buat kita para guru, para orang tua, doakan anak-anak kita ketika kita mengatakan
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Bayangkan lil muttaqina imama adalah kita membayangkan mereka, anak-anak, murid-murid kita ini betul-betul memiliki mental berani menghadapi kehidupan, ya. Dan juga tips yang tidak kalah penting adalah menjauhkan diri kita dari waswas setan. Ya, setan ini memang paling pintar menakut-nakuti kita, menakut-nakuti untuk tidak bersedekah, menakut-nakuti untuk berperang, menakuti hal-hal yang membuat kita jadi jauh dari melaksanakan perintah Allah. Resiko-resiko itu sengaja dihembus-hembuskan, ya, dalam konteks bagaimana kita jadi terhalang dari melakukan kebaikan. Baik, yang terakhir, waktu kita sedikit lagi, mohon maaf, adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam. Nah, ini berhubungan dengan berani, ya. Karena otomatis orang yang berani, dia punya sikap untuk bertanggung jawab. Makna secara umum adalah kesadaran seseorang akan tingkah laku atau perbuatannya yang dia sengaja maupun dia tidak sengaja. Apakah perilaku itu berlandaskan akal sehat, ketakwaan, ini kata kuncinya, ya. Ada pertimbangan akal sehat dan ketakwaan, atau oleh hawa nafsu. Bapak dan saya muliakan, macam-macam tanggung jawab tentu kita bisa rinci lebih jauh lagi, ya. Yang paling utama adalah tanggung jawab kepada Allah, kepada diri sendiri, ya, kepada orang lain termasuk di dalamnya kepada keluarga, kepada orang tua, terhadap lingkungan, ya. Sampai nanti yang kecil-kecil anak-anaknya dilatih, ya, bertanggung jawab terhadap bagaimana dia naruh sepatunya, naruh tasnya di mana, naruh alat tulisnya di mana. Dia bertanggung jawab untuk bisa menjaga kebersihan dirinya, menjaga kebersihan kamarnya, pakaiannya, menjaga barang-barangnya. Ini berangkat dari mental seorang beriman. Orang beriman itu betul-betul menghargai nikmat Allah, sehingga nikmat Allah itu tidak disia-siakan. Jangan sampai dia tidak mendapatkan ridho Allah gara-gara mengabaikan apa yang dititipkan oleh Allah SWT. Inilah mental yang harus ditanamkan pada anak-anak kita. Dan kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Nah, kullu nafsin bima kasabat rahinah, kata Allah SWT. Ini salah satu tuntunan tentang bagaimana seorang itu harus mempunyai tanggung jawab yang akan dihisab oleh Allah SWT. Makanya, mental bertanggung jawab ini adalah merupakan bagian dari ajaran Islam. Baik, ayah bunda, bapak dan saudara muliakan, ini yang bisa saya sampaikan, ya, terkait dengan materi kita. Adapun dalil-dalil ini juga sudah dimasukkan ke dalam modul materi imlak yang dibagikan kepada anak-anak, guru dan orang tua. Silakan ayat-ayatnya nanti, hadis-hadisnya ini dialirkan kepada anak kita agar mereka betul-betul tersibuk. Bagaimana cara-cara menerapkan mental-mental tanggung jawab ini dalam kehidupan sehari-hari juga penting. Sementara itu, nanti ayah bunda jika membutuhkan materinya, ya, biar buat dipengingat juga silakan nanti diminta kepada guru-guru. Saya akan coba kirim ke beliau-beliau. Demikian saya cukupkan untuk materi ini. Dan mohon izin, saya tidak bisa lanjut sampai selesai. Silakan nanti untuk tanya jawab dan pengaliran materi Sibgo dilanjutkan dengan narasumber yang kedua, Ustaz Lutfi. Silakan membimbing bersama dengan guru-guru kelas dalam halaqah Sibgo-nya dengan para orang tua. Demikian, terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau ada yang berkenan. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita berkenaan tentang akhlak berani dan bertanggung jawab. Baik, ayah bunda, sebelum sesi pertanyaan, pada ayah-ayah yang baru datang, silakan isi, silakan kita itu ada makanan dan minuman, silakan bisa langsung diambil saja. Baik, untuk sesi pertanyaan kali ini diberikan kepada satu orang audiens bertanya sesuai dengan materi yang tadi Ustaz kita sampaikan. Berkenaan tentang materi berani dan bertanggung jawab, dipersilakan. Baik untuk ayah ataupun bunda, silakan. Ada? Alhamdulillah. Silakan Pak, diperkenalkan diri dengan sikap dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Kurniawan. Abi dari
Ananda Aisyah Syahira kelas 3. Ustaz, terkait dengan ini kan kita memberikan contoh ya kepada anak-anak terkait dengan bagaimana bersikap untuk menyatakan suatu kebenaran itu yang harus mereka nanti contohkan atau praktekkan. Jadi kan kita ini kan dari orang tua ini kadang-kadang agak kesulitan ketika ada masalah-masalah di apa namanya di sekeliling kita. Bagaimana cara yang efektif untuk bisa menjelaskan kepada anak-anak itu bahwasanya contoh-contoh yang ada di lingkungan kita itu bisa kita jelaskan kepada anak-anak untuk lebih jelas, maksudnya sesuai dengan alur pikir dari anak-anak tersebut. Mungkin bagaimana cara ataupun metode yang harusnya kita sampaikan. Karena nanti kita lihat kan kondisi negatif yang ada di lingkungan, misalnya orang berpakaian tidak syar'i ataupun sikap merokok misalnya seperti itu. Nah ini seperti apa mungkin nanti bisa dicontohkan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Oke, satu pertanyaan aja ya, sebagaimana diminta oleh media. Nanti akan lebih detailnya yang mampu menjelaskan ini, langkah-langkah dan tips-tips konkret di lapangan adalah Bu Aan. Ya. Beliau nanti bisa membantu kita untuk lebih detail, karena beliau langsung berhubungan dengan anak. Ya. Aplikasinya di lapangan akan jauh lebih kuat. Tapi secara umum, anak-anak ini ketika kita ingin sibukkan dengan nilai keberanian dan tanggung jawab, itu memang dia akan mengalami sebuah proses dialektika. Dialektika yang akan memperkuat experience-nya. Contoh misalnya, saya pernah ketika mendidik anak-anak tentang rokok itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah, kemudian juga Allah murka, Allah benci dan dia dampaknya juga merugikan, mengurangi ini macam-macam. Dan ketika ada orang lain ya, rekan atau kerabat saya yang merokok, anak saya langsung bilang itu dimurkai sama Allah, Om. Ya, akhirnya jadi enggak bagus gitu kalau seandainya kita tidak berikan pemahaman yang utuh. Itu contoh sederhana misalnya. Belum lagi kasus-kasus yang lain, tapi tetap harus dilihat ya bagaimana ketika mensibukkan nilai keberanian dan tanggung jawab itu diimbangi juga dengan ada caranya. Tadi tentunya kan gitu kan, ya melakukan atau menyatakan kebenaran tapi dengan cara yang terpuji, dengan cara yang santun, dengan cara yang bijak. Ya. Tidak semerta-merta ini salah, itu salah, terus kemudian hitam putih. Karena Islam juga mengajarkan kebijakan. Nanti di samping mengajarkan keberanian, Islam juga mengajarkan tentang kearifan, sikap bijak, sopan santun, ya kelemah lembutan, pemahaman, sikap rahmah, dan seterusnya. Butuh keseimbangan, dan anak-anak memang sedang dalam tahap pembentukan kepribadian, dan dia memang butuh terus inputan itu terus-menerus. Dan yang paling efektif, ya kalau tadi pertanyaan efektif, adalah contoh dari diri kita sendiri. Sebagai orang tua dan guru, ketika menghadapi situasi-situasi seperti tadi, lingkungan-lingkungan seperti tadi, bagaimana kita tetap bersikap. Ya, kita akan sampaikan ke mereka, anak-anak, ya kita butuh mengikuti petunjuk dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semerta-merta kemungkaran itu langsung difurnis, langsung dijas, ya akhirnya malah jadi berbalik, akan semakin jauh dan semakin sulit untuk bisa menerima kebenaran. Ya, selebihnya nanti mohon izin dan mohon maaf, silakan dilanjut oleh Bu Aan, karena saya mohon izin sebentar lagi juga mau mulai langsung nyambung dengan acara yang berikutnya di jam 9 ini. Ya, itu aja. Mohon maaf Pak Dedi Kurniawan ya, kalau nggak salah tadi namanya. Barakallah, terima kasih banyak atas interaksinya dan perhatiannya dengan menyampaikan pertanyaan dan diskusi. Dan saya langsung mohon izin pamit. Terima kasih banyak. Maaf dan batin sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita kali ini luar biasa. Mungkin Pak Joko ingin melengkapi tadi apa yang sudah ditanyakan oleh Ayah. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya
saya hari ini senang sekali dan merasakan istimewa karena saya melihat ayah bunda yang begitu semangat dan juga sebentar lagi penuh masa kita. Mungkin nanti pada pertemuan surga yang datang, saya ini penuh banget ini ya. Luar biasa. Ini memang yang kita harapkan seperti itu. Karena apa? Dalam pertemuan secara langsung, di dalam surga ini, kita akan bisa saling memahami, saling menambah pengetahuan yang bisa kita praktekkan ke anak-anak kita. Dan memang tujuan kita seperti itu. Oke, tadi dari pertanyaan tadi, jadi untuk membangun keberanian anak, terutama kita harapkan nanti dalam saat dewasa, itu ada dua hal. Pertama fisik, kita bangun fisik. Yang kedua non fisik. Yang fisik, jadi anak-anak kita itu harus minimum satu punya kemampuan bela diri. Waktu saya ke Bukit Tinggi, saya dijelaskan oleh wali kota bahwa di Padang, Sumatera Barat itu kalau anak laki-laki dari kecil sudah diajarkan bela diri. Tujuannya apa? Nanti akan merantau. Waktu merantau itu berani, tidak akan ada ketakutan. Itu satu. Jadi kalau sekolah kita ada pelajaran atau kegiatan ekstra kurikuler bela diri, itu sudah tepat. Kemudian untuk anak-anak yang usianya di bawah SD, misalnya TK, juga harus ada. Misalnya berani memanjat, berani bergelayutan. Kemudian selain itu, untuk anak-anak kita adalah harus berani berenang. Berenang itu akan memupuk keberanian, tidak takut di atas air, tidak takut pada saat nanti di atas kapal, tidak takut kalau mungkin ada kejadian harus berenang di sungai dan sebagainya, tidak takut. Jadi satu, bela diri, berikan hal itu. Yang kedua adalah memanjat. Yang ketiga, berenang. Yang keempat, biasakan anak-anak itu jangan dilarang-larang untuk menyebur misalnya ke sawah, menyebur ke lumpur, menyebur ke air kotor. Sekali-sekali itu harus. Kalau anak TK kita sudah ada sentra bahan alam, itu memegang lumpur, kemudian memegang bublek, memegang benda-benda yang cair-cair, yang berwarna-warna, itu akan membangun keberanian. Nah, anak-anak SD kita itu saat-saat tertentu nanti ekspedisi atau yang lain-lain keluar itu outdoor itu ada, masuk ke sungai, masuk ke sawah, masuk ke lumpur, ikut nanam padi, ikut membajak sawah, itu membuat keberanian. Kemudian selain itu, tadi yang keempat, yang kelima, biasakan dan jangan dilarang anak-anak itu kalau camping, alat-alatnya serba minim, hanya tongkat dengan tali, tapi harus hari ini bisa menyeberang ke sana. Hanya tongkat dan tali, hari ini harus bisa menolong temannya yang sakit. Itu di pramuka. Jadi ada begini. Saya melihat satu penyampaian dari Syekh Imran Husain, kalau nggak salah dari Yaman. Dia mengatakan begini, tidak lama lagi akan perang nuklir. Itu nggak bisa dihindarkan menurut dia. Nah, apa umat Islam yang lakukan? Satu, jangan takut mati. Jadi umat Islam itu jangan takut mati, karena mati itu sudah kepastian. Yang kedua, baca Al-Quran tiap hari, karena Allah akan melindungi dari nuklir. Yang ketiga, cari guru-guru yang berani berperang. Yang ketiga. Yang keempat, belajarlah hidup minimalis, tidak pakai listrik, tidak pakai kenyamanan, tidak pakai kulkas,
Ya kalau masak-masak pakai kayu, kemudian alat apa adanya, biasa tidur di halaman di luar pakai tenda, berlatih bercocok tanam yang bisa dimakan. Artinya ini adalah keberanian itu akan tersusun dengan hal-hal yang ada tadi. Jadi saya ulangi, satu, anak kecil kita itu harus kita bekali membela diri. Yang kedua, kita biasakan memanjat, tapi memanjatnya memanjat ya sudah ini ya, sudah apa ada pengaman atau ada yang menjaga. Kalau anak TK kita buatkan panjatan yang sederhana itu supaya berani juga memanjat. Yang ketiga, berenang. Yang keempat, masuk-masuk ke tempat yang katakanlah kotor, ya menjijikkan, bahaya, di lumpur. Kemudian yang kelima, biasakan hidup dengan hal-hal yang minimalis. Yang keenam, secara fisik adalah jangan ditakutkan kalau anak pisah dengan orang tua. Misalnya ekspedisi menginap 2 hari, waduh anakku nanti sana makan apa ya, kemudian nanti tidurnya cuma gak sering, takutkan. Kalau perlu, kalau saya punya prinsip punya anak, kalau kuliah itu jauh gitu ya, dari Jawa Timur ke Jogja. Ini saya, anak saya dari Jakarta, dia di Bandung selama 3 tahun, 4 tahun, itu akan mengukur keberanian. Itu secara fisik. Tambah satu lagi, fisik adalah kuasai bahasa asing. Dengan menguasai bahasa asing akan pemberani, berani ke luar negeri, berani ke Eropa misalnya dengan bahasa Inggris, berani ke Timur Tengah bahasa Arab. Lengkapi dengan bahasa asing akan menjadi pemberani. Yang kesekian selanjutnya, lengkapi dengan bagaimana mencari uang, bagaimana mendapatkan uang. Kalau seseorang sudah dewasa punya keterampilan, saya bisa mencari uang dengan cara saya ini, itu akan berani. Berani. Ada kata-kata, saya sangat tertarik itu di Sumatera, di mana bumi dipijak, langit terjunjung. Itu satu keberanian yang luar biasa. Mau hidup di kampung, hidup di desa, hidup di kota, mau hidup di daerah terpencil, begitu dia hadir ke sana, langit terjunjung. Artinya semua dipersiapkan dan berani hal itu. Itu yang fisik. Yang non fisik, yang non fisik pertama adalah jangan sampai anak kita itu luka psikologi, luka pengasuhan. Ini yang penting, luka pengasuhan. Karena anak-anak yang luka pengasuhan itu menjadi penakut. Contoh apa yang paling utama? Diancam-ancam. Kamu nanti ayah pulang, kok jemuran belum dijemur semua, kamu nanti bisa masuk ke gudang ya. Itu membuat penakut. Diancam-ancam, disuruh-suruh. Padahal kita bisa mengerjakan hal itu, tapi anak kita suruh karena kita malas. Itu anak akan jadi luka pengasuhan, penakut. Kemudian dihukum belum waktunya. Kapan hukuman itu efektif? Kalau logika anak itu sudah tumbuh. Kapan usia anak itu logika tumbuh? Usia 11 tahun. Kalau itu dari hasil ahli-ahli psikologi dunia, tapi Rasulullah mengatakan 10 tahun kalau tidak sholat dicabut. Itu artinya pada usia 10 tahun sudah siap ada hukuman, 11 tahun sudah siap ada hukuman. Kenapa hukuman tidak efektif untuk anak kecil? Gak ngerti. Dihukum kok, aduh aku dihukum takut. Efeknya apa? Gak ada perbaikan. Kalau yang sudah punya logika, dihukum itu dia tahu, aku dicambuk lagi karena aku harus sholat. Itu logika. Saya dicambuk tadi karena saya meninggalkan sholat. Itu logika.
Kalau anak yang usia TK dicambuk nggak tahu ya, taunya sakit aja, manis. Ngadu nanti sama apa-apa bapak. Aku dicambuk sampai merah nih, menangis, buka. Apa tujuannya dicambuk ya nggak apa? Karena logika belum muncul. Jadi satu hal ini benar-benar saya tekankan, ayah bunda, untuk anak kita tidak atau jangan sampai terluka dengan pengasuhan yang toksik, pengasuhan yang salah. Yang salah itu banyak, tapi sampai tiga aja. Satu, mengancam-ancam. Yang kedua, menghukum. Yang ketiga, membentak. Anak kita kalau dibentak, nanti mukanya ciut, pucat, besoknya penakut. Itu Pak Andri yang tanggung dari saya. Oh, Bu Ana mau menambahkan lagi ini. Silakan Bu Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Joko sudah banyak memberikan uraian-uraian ya, ayah dan bunda. Satu step yang tadi saya garis bawahi yang Pak Joko sampaikan tentang hukuman tadi 10 tahun, tentunya dengan tahapan-tahapan. Artinya, bila 10 tahun tiba-tiba nih, ayah sama bunda belum memberikan pijakan sama sekali, tiba-tiba 10 tahun udah langsung kasih standar harus bisa begini, kalau nggak begini nanti dihukum dan segala macam. Tentunya jangan sampai demikian. Itu yang menjadi, itu akan menjadi luka pengasuhan yang tadi Pak Joko sampaikan. Jadi untuk 10 tahun ketika kita mau menentukan hukuman buat anak kita, pastikan dari 0, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai 10 tahunnya itu udah maksimal untuk kita memberikan pijakan. Kalau belum maksimal kita memberikan pijakan atau belum ada kejelasan pijakan itu kita berikan kepada anak, jangan memberikan luka pengasuhan kepada mereka. Tapi terus bersabar untuk membimbing. Misal, kita punya anak-anak spesial. Anak-anak spesial kita itu kan kalau mendapat informasi hari ini ingat, besok lupa, kemudian nanti mesti diingatkan lagi, kan itu harus dengan kesabaran. Begitupun juga mungkin yang kita melihat ada anak-anak yang mungkin tidak dengan pendampingan atau tidak dengan spektrum khusus ya, tapi juga ada yang barangkali keterlambatan untuk mengingat, sehingga ada beberapa aturan-aturan yang barangkali anak-anak ini perlu kita bimbing terus ayah dan bunda. Maka itu dampingi dengan kasih sayang ya, disiplin yang kita tegakkan dengan kasih sayang. Jangan tiba-tiba mau dihukum. Sampai saya pernah ditanya, Buaan sampai di mana sih anak-anak itu boleh dihukum? Kenapa sih ayah sama bunda maunya menghukum anak? Saya bilang itu. Udah punya langkah belum? Saya bilang itu. Untuk sampai ayah dan bunda memberikan hukuman, baik itu tentang tanggung jawab, tentang keberanian dan lain-lain. Teliti dulu, kita udah pernah sampaikan apa sama mereka? Kita udah berikan apa sama mereka? Ketika kita belum bisa memberikan apa-apa dalam artian ketegasan tadi dengan disiplin with love tadi belum jelas, maka jangan harapkan anak-anak kita punya disiplin yang tertata ya atau terpola gitu. Jadi pastikan ketika tadi Pak Joko menyampaikan misalnya ada disambung itu paling beratnya ya. Karena gini, sebelum perintah Allah bahwa pukul untuk 10 tahun yang tidak sholat, kan ada 7 tahun dulu diwajarin. Ajarkan dulu, mulai diajarkan 7 tahun. Makanya di Sakura, Alhamdulillah, kita sudah mengenalkan kegiatan sholat itu dari usia bayi. Kenapa dari usia bayi? Ketika gurunya sholat, anaknya di samping, gurunya bilang, nah, ibu guru mau sholat dulu ya, di sini. Anak itu melihat gerakan sholat gurunya. Di TK, di toddler juga demikian, gurunya sholat, anaknya melihat. Atau muridnya sholat, latihan sholat dengan ucapan yang dijaharkan. Jadi memang bertahap itu harus dilakukan dulu, baru deh kita bisa bilang. Tapi memang betul, 10 tahun sudah siap, logikanya sudah siap, mereka siap menerima konsekuensi dari hal-hal yang dia belum lakukan dari kesepakatan ayah dan bunda. Jadi silakan untuk menegakkan disiplin, buat kesepakatan sama mereka, buat perjanjian. Kalau lupa gimana, buat kadang-kadang udah bikin perjanjian tapi lupa lagi, ya itu sifat anak, bersabar. Terus ingatkan lagi, ayo kita sama-sama ya, nanti ayah ingetin lagi ya.
nanti Bunda ingetin lagi ya, kemarin masih lupa sekali, kita coba lagi ya, kita coba lagi ya. Dan begitu berhasil, kasih apresiasi. Apresiasinya jangan kebendaan Bunda, Ayah. Karena nanti ketika Bunda, oh ya nanti kalau kamu berhasil, Ayah beliin es krim ya, atau Bunda beliin mainan ya, jangan. Tapi kalau seandainya Ayah satu saat tanpa janji apapun, misalkan gajian, dapat bonus, tiba-tiba beliin mereka sesuatu, wah itu boleh banget ya. Atau tiba-tiba dapat bonus dan lain-lain, kemudian ajak mereka jalan-jalan, boleh banget ya. Jadi kalau apresiasi diucapkan syukur, alhamdulillah, masya Allah, anak soleh, anak soleha, mudah-mudahan Allah lebih sayang sama kamu, kamu lebih pandai, lebih cerdas, lebih kasih doa, karena doa itu akan jauh lebih apa namanya, lebih masuk. Selain kita bergantung kepada Allah, dan kita juga memberikan reward atau penguatan kepada mereka untuk selalu bersyukur. Mungkin itu Ayah dan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Joko dan Bu Aan yang sudah melengkapi tadi pertanyaan oleh Ayah berkenaan tentang bagaimana menumbuhkan rasa sikap berani kepada anak, yang intinya bagaimana membangun ruhiyah itu penting, dan tak lebih kalah penting yaitu membangun jasa diahnya. Baik Ayah Bunda sekalian, untuk sesi acara pertama ini kita cukupkan. Insya Allah nanti Ayah dan Bunda bisa menanyakan kembali apabila ada pertanyaan berkenaan tentang materi kita, materi ikhlas, iman dan akhlak ini kepada Bapak Ibu guru di kelasnya. Selanjutnya materi kedua yang tidak kalah penting yaitu parenting, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Lutfi Nur Hakim dengan tema teladan orang tua bagi anak-anaknya. Kepada Pak Lutfi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi ahli syidki wa wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Ayah Bunda, kita setelah mendengarkan ya tadi pemaparan dari Ustaz Deka guru kita semua terkait yaitu bagaimana menumbuh kembangkan kepada anak-anak kita sikap berani dan bertanggung jawab, yang mudah-mudahan insya Allah dari materi tadi kita bisa mengamalkannya di rumah. Dan tadi pertanyaan yang bagus ya dijawab oleh Ustaz Deka, oleh Bu An dan Bu Pak Joko, mudah-mudahan juga itu jadi inspirasi dan kita bisa mengamalkannya insya Allah. Baik, tadi berbicara tentang anak, sekarang berbicara tentang orang tua. Jadi kami mengambil tema hari ini teladan orang tua bagi anak-anaknya. Ikhwatu iman rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ya ayat 15, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Allah menyampaikan dalam surat Az-Zumar ini yaitu menyampaikan bahwa orang yang paling rugi dan paling yaitu membuat sesuatu hal kerusakannya besar adalah seseorang kepada keluarganya. Artinya dia mendolim terhadap dirinya dan dolim terhadap keluarganya. Sebagaimana Allah tegaskan pula itu dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 41, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kama dalil al-ankabut takhadhat baita wa inna awhana al-buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Artinya perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah
adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba bila mereka mengetahuinya. Para orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan para ibu dan bapak melihat siklus laba-laba hidup. Ketika mereka menjalin sebuah hubungan keluarga antara suami dan istri atau mereka melakukan kawin, maka kita dapati setelah laba-laba itu kawin, jantan dan betina, maka si jantan akan dimakan oleh betinanya. Allah menggambarkan keluarga yang tidak menjadikan syariat Allah sebagai pegangan hidupnya itu sebagaimana rumah laba-laba. Secara fisik rumah laba-laba itu buruk. Karena apa? Karena dia itu tidak memiliki fondasi yang kokoh. Diterpa angin sedikit rusak. Diterpa oleh batang pohon rusak. Tetapi ternyata tidak hanya fisik, non fisik pun ternyata laba-laba itu juga rusak. Tatkala si betinanya sudah dikawini oleh jantan, maka si jantannya itu dimakan habis. Dan coba tanya mungkin Pak Joko, beliau ahli dalam bidang biologi juga, dan saya baca searching, itu memang benar. Laba-laba betina itu lebih besar daripada jantannya, maka setelah kawin jantannya dimakan. Nah, kita warga yang hari ini hadir tentunya ingin jauh dari hal tersebut. Ketika jauh dari agama, maka si istri akan menyalahkan suaminya dan tidak sedikit akhirnya bubar keluarga. Dan sebaliknya seorang suami menyalahkan istrinya dan akhirnya bubar satu keluarga. Yang rusak ternyata akhirnya anak-anaknya. Maka tak kala ibu bapak menikah, saya menikah, dan siapapun yang insya Allah berikutnya akan menikah, itu biasanya di surat undangan kita cantumkan surat apa ayat berapa bapak ibu. Pak, kira-kira bapak dulu nikah di surat undangan atau bahkan yaitu di KUA itu ada surat apa yang dicantum? Pak, si surat apa pak? Surat apa pak? Ar-Rum ayat 21. Ini esensi pernikahan loh pak. Tapi di surat buku nikah itu yang disampaikan apa pak? Apa pak? Ya itu apa? Coba dibuka lagi nanti saya. Ar-Rum ayat 21 Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah telah menciptakan kalian dan menciptakan pasangan kalian dari jenis kalian. Litaskunu ilaiha, agar supaya menjadi tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan antara kamu dan dia mawaddah, penuh cinta kasih, wa rahmah, dan penuh cinta. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Hal itu semua ada tanda-tanda Allah, kekuasaan Allah bagi mereka yang berpikir. Pak, bedanya berpikir dan bernalar apa? Ini sering dikaji Rocky Gerung ya, yang sekarang viral. Nalar itu kausalitas, sebab akibat. Faktanya mana? Tapi berpikir itu melibatkan hati. Maka Allah tegaskan ayat ini, yang mereka mensakralkan pernikahan itu sebagai janji dia dan suami dengan Allah, itu menggunakan pikiran dan hatinya. Maka kata para ulama, nikah dan lintas kunung ilaiha mengandung empat hal. Jadi orang nikah mendapat lintas kunung ilaiha itu kalau empat hal ini ada, berarti dia tenang. Pertama, lintas ta'ifu biha. Dengan kita menikah dengan istri kita, lintas ta'ifu biha, kita terhindar dari perkara yang haram karena ada istri kita di rumah.
istri menikah dengan suami terhindar daripada yang haram karena ada suami di rumah. Yang kedua, walta'bahumaha, punya akifah, keterkaitan yang sangat, hunna libasulakum wa antum libasulahunna, istri saya pakaian buat saya pakaian buat istri. Maka ketika ada aib satu sama lain saling menjaga, ketika ada satu hal yang positif satu sama lain maka saling menguatkan. Yang ketiga, wanita milu idaiha, rasa memilikinya kokoh. Waktu belum nikah makan seenaknya aja, makan aja deh. Sehabis kuliah ya makan aja, enggak ada di rumah, enggak ada siapa-siapa, jomblo Pak Du. Tapi udah nikah, diundang ke Solo ada pelatihan bisnis, makan enak dengan istri sama anak. Itu wanita milu idaiha. Yang berikutnya adalah wanita ma'indumiha, adanya irminan. Irminan ini ketika bersama dan irminan ini ketika berpisah. Ada orang tenang sama istrinya kalau lagi bersama. Bersama tenang aja. Tapi ada yang dengan istri itu lagi bersama ribut aja. Makanya kata Allah, infiru fifa kawasi kolan, berangkatlah engkau berperang di jalan Allah, baik dalam kondisi ringan ataupun berat. Pak, biasanya yang ringan kenapa Pak? Di rumahnya dipuyeng, istrinya ngomel terus. Kenapa? Kenapa kau kurang? Ketika ada ajakan jihad senang buru-buru, kenapa? Wah, jihad ini keberanian. Di rumah insya Allah istri juga akan mengizinin. Kenapa? Jihad gak akan berani. Tapi ada yang wasikolan, dia berat. Kenapa? Di rumahnya itu adem, sama istri itu panggilannya cinta, sayang, beb, gitu dia kalau sekarang. Kira-kira bapak ibu panggilan ke istri dan suaminya gitu enggak? Jangan si hitam gitu ya, si hitam siapa gitu ya. Itu bagi yang itminan, tenang ketika bersama dan tenang ketika berpisah, itu adalah sangat luar biasa. Karena tentunya seorang suami kan kadang ada urusan bisnis keluar, kadang ada harus mengisi materi di mana. Jadi istri gak nelponin terus, dikit-dikit lagi ngisi telepon, kan bingung. Nah maka dari itu lintas tumidaiha itu harus ada 4 hal ini Pak. Yang berikutnya, waja'ala bainakum mawaddah warahmah, dan Allah jadikan pernikahan itu mawaddah dan rahmah. Itu budda itu Pak, itu rasa kasih sayang antara insannya yang sifatnya fitrah. Suami butuh istri, selain butuh dalam artian sebagai partner, tapi butuh untuk yaitu biologis, berhubungan suami istri. Begitupun istri, dia butuh kepada suaminya mendengarkan cerita yang begitu panjang lebar. Pak, saya mau tanya, pernah gak bapak mendengarkan istri 5 jam? Dengerin aja. Pak, jawab pak, saya tanya, pernah gak? Pak, ini gak ada yang jawab, ibu, bapaknya. Kira-kira pernah gak istri bicara 5 jam, bapak dengerin? Nah, itu istri mencurahkan apa yang dia rasakan karena istri itu toa. Kata dokter Aisyah Dahlan, istri itu toa. Suami kalau ada masalah dua, dia cukup merenung. Kata lagi dia beramun aja. Bi, kenapa? Ngelamun, tak kesambet. Itu melamun bagi seorang laki-laki, seorang suami, inspirasi yang luar biasa. Kenapa? Ngingetin masalah, solusinya apa. Tapi istri ketika ada masalah panjang kali lebar. Kalau suami ada masalah ibarat obat jamuk dari luar ke dalam kan. Kalau istri ada masalah obat jamuk dari dalam keluar gitu. Kalau suami kan intinya apa? Kalau istri nggak bisa, masalah itu nggak bisa disederhanakan. Ini masalah yang harus dikaji secara komprehensif. Kalau suami kan simpel, apa masalahnya, apa solusinya, apa. Makanya teman saya pernah istrinya curhat masalah dia cuci capek, besok dia diberikan mesin cuci, dimarahin suaminya. Kenapa? Mas menganggap saya seperti babu. Seperti itu kehendak menilai saya.
akhirnya dia cerita ke saya, benar kata Pak Lutfi yang sampaikan, istri itu hanya butuh benerin aja, udah cucu habis, tenang, besoknya masakin enak. Itu saya secara logika beliin mesin cuci, gimana nih? Nah, itu orang tua wali murid, ayah dan bunda. Jadi ketika ayah dan bunda selesai, antara suami dan istri, ayah dan bunda selesai, maka kita akan berangkat kepada anak. Jadi kalau urusan bapaknya tenang, ibunya tenang, anaknya tenang. Itu kalau ibu gak tenang, Pak, bapak gak tenang, anak gak tenang. Betul gak, Pak? Pak, ini bapaknya di rumah aja. Kalau gadis dia berarti setuju, kalau bapak-bapak dia setuju. Jadi posisi seorang, kita orang tua, ayah dan bunda, itu harus selesai urusan kita. Dan berikutnya, bapak dan ibu dan kita semua harus membedakan walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki dan perempuan itu beda. Itu bahasa Quran. Gak ada emansipasi wanita, gak ada. Mau disamain kayak laki-laki gak bisa. Coba sekarang, kalau ingin disamain seperti laki-laki, kalau kompor gas, gasnya habis, isi sendiri. Bu, isi sendiri, Bu. Kan kalau ibu-ibu dikit-dikit telepon suaminya, Bi, pasangin ini kompor gas. Kenapa khawatir meledak? Lah, emang Umi kira, ibu kira kalau meledak itu gas, saya gak apa-apa. Misalkan, saya bukan curhat, tapi dirasakan oleh bapak-bapak ini, yakin. Nah, artinya para ayah dan bunda, ini harus selesai. Ayah itu punya prinsip, ibu punya prinsip. Ketika ibu punya prinsip, hargai itu. Ketika ayah punya prinsip, ibu pun harus menghargai prinsip ayah. Kenapa? Ini harus selesai dulu. Setelah itu selesai, baru ke anak. Ada kan metode, itu yang diperdebatkan, ibu. Metode ya. Saya sering antar yang ngaji di LTI Ikro, memang saya sebutin, sama ngaji yang di rumah Bunda Aisyah itu berantem. Masalah tajwid. Betul gak bapak ibu? Itu sama gitu ya. Kenapa kok urusan metode diperdebatkan? Padahal dua-duanya mempelajari Al-Quran. Perbedaan metode sebagaimana ketika seseorang kunut dan seseorang tidak. Itu kan bingung, dua-duanya ada dalil. Kenapa yang dipermasalahkan itu yang gak sholat? Itu yang dipermasalahkan, bukan masalah kunut atau tidak. Jadi terkait masalah prinsip pribadi itu satu sama lain harus saling menghargai. Tetapi ketika bicara metode, yang masing-masing punya cara. Kalau misalkan istri yang harus maju, istri saya kalau ngajarin pawok itu ngajarin Quran, istri saya. Kalau saya nggak ngajarin, disalahin mulu. Karena metode pembacaan Quran saya mungkin masih kurang. Tapi urusan masalah fisik, urusan masalah dan sebagainya saya tahu. Kenapa? Karena kita saling menghargai. Ngajarin matematika istri saya nggak bisa, Pak. Tapi ngajarin tentang sirah, ngajarin tentang pelajaran agama, ya saya maju. Kenapa? Saya punya di sana. Senang bercerita, gitu ya. Nah, kembali ini harus sudah selesai ada bunda tentang prinsip, terutama prinsip kebahagiaan satu sama lain. Hati-hati, Pak. Kebahagiaan prinsip satu sama lain beda. Istri bahagianya apa? Wa ashiruhu nadir ma'ruf wa in karihtum syai'an fa'inallahu fihi khairan katsiran. Itu di surat nikah, Bu, Pak. Betul enggak? Ayat itu ada di surat nikah, betul enggak? Ini enggak ada yang jawab. Betul gak itu? Wa in karihtum syai'an fa'inallahu fihi khairan katsiran. Betul enggak, Bu Tia? Saya baca buku nikah, yang saya baca itu dulu ayat itu. Kenapa? Boleh jadi engkau membenci pasanganmu terkait sesuatu, Allah memberikan sesuatu yang lebih besar, lebih banyak daripada itu semua. Ayah dan bunda, hey, kembali kita satukan frekuensi satu sama lain. Kenapa? Karena ini penting untuk anak-anak kita. Kalau ayah bunda belum selesai, udah anak kita pun akan, kondisinya akan sangat semrawut. Kenapa? Urusan ibu dan bapak belum selesai. Apalagi kalau udah urusan liburan, dua-duanya debat. Saya mau ke taman ini, enggak. Saya mau ke Ancol. Ngapain ke Ancol? Itu, lihat. Ini aja, apa nih? Ombaknya aja hitam. Lah, ngapain ke taman ini? Coba. Udah masuk, bayar semua. Kan ke sini bayar lagi, sana bayar lagi. Debat, gara-gara urusan mau kemana. Nah, berikutnya ayah dan bunda. Ini harus sudah selesai prinsip dan juga tujuan ayah dan bunda menikah. Biar apa? Biar langgeng.
Nah hari ini kita yang berbahaya di Indonesia ini, yaitu tercatat disebutkan ada kekurangan sosok yang hadir dalam mendidik anak, yaitu ayah. Ini bahaya pun. Apakah terbukti, Pak Lutfi, terbukti hari ini ayah yang datang sedikit bundanya membudak? Bun, kira-kira yang hari ini datang sama suami siapa? Ah, ini Fadil ya. Itu Ibrahim, suami istri datang. Ini siapa? Ada yang datang suami istrinya? Berarti itu bisa kemisinya nyambung. Kenapa? Materi yang disampaikan itu bisa diskusi di rumah. Nah sekarang kondisi hari ini di Indonesia itu juara ketiga fatherless, kekosongan ayah. Kenapa berhenti kosong ayah? Pertama, kasus perceraian tinggi. Di Indonesia kasus perceraian tinggi. Pernikahan banyak, perceraian pun banyak. Latar belakang perceraian itu yang paling banyak kata Allah apa? Apakah karena faktor ekonomi? Apakah karena faktor lain sebagainya? Yang paling tinggi adalah perceraian itu karena perbedaan pendapat. Itu tadi gara-gara urusan kompor gas, yang satu si suaminya gak bisa nyalain, istrinya nyalain panjang lebar, diceraikan. Perbedaan pendapat kebanyakannya Bapak Ibu bukan hal prinsip, tapi perbedaan pendapat akhirnya bisa. Ketika sudah bisa, suami kemana, istri kemana, anak jadi korban. Sehingga anak kurang fatherless, kurang sosok ayah. Nah ketika fatherless ini hadir, lihat nih, ada apa dengan ayah saat ini? Kenapa banyak yang mengatakan bahwa saat ini ayah telah hilang keberadaannya di keluarga? Ini dulu waktu Khofifah jadi menteri, maraknya kekerasan terhadap anak belakang ini hendaknya menjadi refleksi bagi seluruh pihak, untuk para orang tua khususnya ayah dan ibu, mengingat saat ini Indonesia termasuk urutan ketiga dunia yang termasuk fatherless country. Ini akan menjadi problem sosial ke depan. Kenapa? Karena ketika anak kekurangan sosok ayah, ya Allah. Bu, surat An-Nisa bahas tentang apa, Bu? Tolong Bu, yang bisa jawab saya kasih 50.000. Ya udah, kalian yang jawab ya, saya terangkan. An-Nisa itu berbicara tentang pernikahan, tentang perceraian, tentang waris. Berbicara tentang, yaitu tentang harta dan lain sebagainya. Tetapi coba surat Yusuf bicara tentang apa? Bu, surat Yusuf berbicara tentang apa? Peran sosok ayah. Surat Ibrahim membicarakan apa, Bu? Peran sosok ayah. Surat Nuh menyatakan tentang apa? Peran sosok ayah di masyarakat. Ibu hanya diucapkan imro'ah. Ibu hanya diucapkan, itu tidak serta merta langsung nama, kecuali Bunda Maryam. Bahkan Bunda yaitu Khadijah atau Bunda apa namanya Siti Hajar dan sebagainya itu tidak dipisahkan secara namanya. Maka ayah itu berbicara tidak hanya nafkah, tapi berbicara tentang apa? Mendidik, mengasuh anak. Di An-Nisa gimana Pak Lutfi, surat 34 apa ayat 34? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Fabima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita karena apa yang dia nafkahkan. Hello. An-Nisa berbicara bapak sebagai yang bertanggung jawab urusan nafkah. Tapi baca surat-surat yang lain, bagaimana bapak berperan sebagai mendidik istri dan anak. Yang berikutnya, fenomena ayah saat ini tanggung jawab dibebankan kepada ibu dan sekolah. Banyak anak yang jarang bertemu dengan ayahnya karena kesibukan ataupun ayahnya yang ada namun tidak pernah mengajak anaknya berkomunikasi.
Di zaman modern saat ini ayah hanya berfokus pada mencari nafkah keluarga, yang pada akhirnya banyak anak yang tidak dapat perhatian dan kasih sayang dari ayahnya yang sangat berdampak bagi perilakunya. Ayah, konsep keterlibatan ayah. Keterlibatan ayah adalah sejauh mana sosok ayah terlibat dalam pengasuhan anak, baik itu terkait akhlak atau adab, kognitif dan psikomotorik. Pak, di sini ada nggak cari uang? Pak, nggak disebutkan konsep keterlibatan ayah itu tiga dalam pengasuhannya. Itu pertama adalah terkait akhlak dan adab, yang kedua kognitif, ngajarin anak di rumah ayahnya. Yang berikutnya psikomotorik, skill, fight, berani, tahu jawab itu ayah. Keterlibatan ayah, nih ada seorang peneliti menyampaikan, bahkan sejak lahir anak-anak yang memiliki keterlibatan ayah dalam pengasuhan cenderung memiliki rasa aman secara emosional atau emosionally secure, percaya diri untuk menjernihkan lingkungan mereka, dan ketika mereka tumbuh dewasa menjadi seorang yang berperilaku baik. Sekarang kan ada insecure ya, sering kita lihat anak-anak sekarang itu insecure. Kenapa gak percaya diri? Sosok ayahnya gak hadir. Apa sih domain keterlibatan ayah itu? Ada dua. Pertama, domain afektif, father nurturance, kondisi penerimaan dan kehangatan yang diterima anak dari sosok ayah secara emosional. Ayah hadir secara emosional. Sekarang, zaman sekarang, anak yang penting anteng kasih HP. Nah nih, 5 jam. Pak, Cina hari ini membuat aturan penggunaan handphone bagi anak hanya 2 jam dalam sehari. Karena Cina tahu efek daripada penggunaan HP pada anak itu sangat signifikan bagi kehidupannya sekarang dan yang akan datang. Main game online. Lagi apa nak? Lagi dikit. 5 jam pak. Bahkan sempat saya tanya ke seorang anak ya, kamu main game berapa? 8 jam Pak Lutfi. Kadang saya siang malam sampai malam saya main. Makanya anak sekarang tanya, kamu kenal efek? Dan kenal. Mungkin bapak kata efek apaan pak? Pak, saya tanya efek itu apa pak? Tuh, Pak Salam tahu, dipelajari, biar gak lupa. Itu bu, bapak ibu, Cina sudah membatasi. Kenapa ayah dan terlibatkan ayah dalam pengasuhan, dalam pendidikan secara emosional itu turun? Jangan kira di sekolah anak itu cukup, tidak pak. Dulu saya punya teman pintar di sekolah ranking 1 SMP, SMA. Ayah tidak hadir, maka dia pun insecure pak. Mau cari kerja dia bingung, mau menghadapi tantangan bingung. Pokoknya yang penting kalau saya Lut, yang penting ada rokok, ada kopi, selesai. Gak ada sosok ayah. Saya tanya ayahnya, Mang, si A sekarang kelas berapa? Gak tahu. Ditanya kelas berapa si A? Gak tahu. Bapaknya gak pernah ngambil rapor, bapaknya gak tahu anak itu kelas berapa. Yang penting ngasih makan aja. Pak, ini keterlibatan sosok ayah secara emosional karena penting untuk menghadapi masa depan. Kedua, domain fisik atau father involvement, keikutsertaan atau kehadiran ayah secara fisik dan pengasuhan dan untuk kembang seorang anak. Jadi penting. Pak Lutfi, Nabi Ibrahim kan jauh ya. Nabi Ibrahim di Palestina, ibu dah aja di Masjidil Haram di Mekah. Tapi kok bisa sih Nabi Ibrahim itu menghadirkan, yaitu doa-doa, untayan doa, dan juga mendidik secara khusus Ibunda Hajar, dan Ibunda Hajar senantiasa memberikan petuah-petuah terbaik, teladan-teladan terbaik kepada Nabi Ismail dan menceritakan keteladanan ayahnya. Hari ini saya tanya Bunda, kira-kira kalau curhat ke anak hal positif tentang ayahnya atau negatif? Bu,
dasarnya ayahmu pelupa. Emang dasar kamu tuh kayak ayah, nyimpan kunci, nggak ketahuan di mana. Ini aja itu ngasih tahu anaknya nanti Ismail, nah bapakku pejuang dakwah, dia kemana-mana menyampaikan tauhid, dia kemana-mana berjuang di jalan Allah. Anaknya Nabi Ismail senantiasa terus mendengar cerita-cerita yang baik. Ada satu kisah di Amerika, Bu. Seorang ibu punya 3 anak. Ayahnya pemabuk, dikit-dikit teler gitu ya. Yang berikutnya ayahnya gak punya kerja. Kalau di rumah, mukul istrinya, mukul ibunya, mukul istrinya. Dan anaknya melihat itu, Bu. Anaknya melihat bagaimana ibunya diperlakukan oleh ayahnya. Dan dia melihat sosok ayah itu begitu lemah. Tapi si ibu itu tiap hari menyiapkan makan sarapan anak-anaknya sebelum sekolah. Dan dia duduk bersama anaknya, nah, tolong sebutkan satu kebahagiaan hari ini bagi kalian. Anak yang satu cerita, pun saya alhamdulillah nih di sekolah dapat nilai 100. Oh Masya Allah. Ini karena orang Amerika ya, gak Masya Allah bu. Oh luar biasa gitu ya. Anak kedua sebutkan apa yang membuat kau bahagia hari ini. Sampai anak ketiga, yang berikutnya ibunya ini juga gak bisa bawa ke Disney. Apa namanya Disney apa ya bu? Nah Disney lah. Kalau sekarang di sini bayar kemana, Taman Mini atau Ragunan gitu, itu gak pernah. Tapi si ibu menceritakan, nah di Disneyland itu ada enak banget, bisa naik ini, bisa itu. Si anaknya diceritain tentang hal-hal yang indah. Anak itu dia tahu ayahnya tidak hadir saat ini, ayahnya lemah, ayahnya seorang pemabuk dan dalam kondisi tidak memperhatikan dirinya. Tapi dia melihat sosok ibu yang kuat. Ibunya kuat, dia tidak pernah menceritakan keburukan ayahnya tadi, walaupun anaknya melihat langsung. Akhirnya anak-anaknya yang tiga-tiganya ini jadi orang sukses. Yang satu jadi motivator, dia menceritakan kisahnya. Yang kedua anaknya juga jadi pembisnis, yang ketiga pun jadi pembisnis. Kenapa itu terjadi? Karena si ibu dia tidak pernah menceritakan buruknya ayahnya. Yang berikutnya ayah, saya bahas ayah tadi ibu ya. Domain fisik, file involvement itu terbagi menjadi dua subdomain. Pertama ada reward involvement, interaksi anak dengan ayah selama masa tumbuh kembang. Saya dulu punya teman sahabat di masjid Bapak Ibu. Usianya beliau udah 65. Ternyata qadarullah, karena sama istrinya beda 15 tahun. Ternyata itu kondisi dia udah usia 65 itu punya anak. Karena istrinya masih apa namanya, Allah karuniakan saat itu mengandung. Dia kelelahan karena anak usia TK itu kan kalau udah gelayutan, udah lari-larian itu berat Bapak Ibu. Berat Bapak. Punya anak masih kecil, bapaknya sudah usia 65. Ini nih kenapa? Karena memang anak itu dia butuh perhatian dari ayahnya terhadap masa kembangnya. Dia butuh badan ayah untuk gelayutan. Dia butuh badan ayah untuk menging kayak gitu. Kalau sekarang Bapak Ibu kasih HP, selesai mah. Selesai nih. 5 jam, 10 jam anak scrolling tuh YouTube. Shot ya apa aja ada. Dari mulai goyang cor, ngebor sampai goyang nasi padang. Betul gak Bapak Ibu? Dari drakor sampai Dracula, dari Upin Ipin sampai Pomogoy, itu semua ada, random semua ada. Kira-kira anak itu udah besar, dia akan punya kenangan indah tidak? Anaknya scrolling, bapaknya main game. Saya ingat waktu kecil Pak, saya main HP, YouTube scrolling, ayah saya main game. Tetapi ketika ayah di rumah, anaknya gelantungan apa gitu ya, itu anak akan memiliki masa indah. Saya ingat dengan bapak saya selalu ngajak saya narik rumput. Kenangan terindah apa? Kalau lagi hujan besar, posisi di tengah sawah. Kalau ada hari lintang, pasti yang paling tinggi siapa? Saya berdiri, bawa rumput lari.
Karena kan saya dengan ayah saya apa? Saat ayah saya mancing, ngajarin saya mancing. Kenapa? Karena biasa bikin pola. Kalau petani itu kan untuk bisa nyari uang, kalau padi kan panen 6 bulan atau 4 bulan. Tapi untuk hariannya itu ya jual ikan, melihara kambing. Untuk bisa bayar anak sekolah jual kambing, Pak. Saya kalau dapat kambingnya jantan dulu senang, bersyukur. Kenapa? Karena bisa dijual bayaran saya lunas. Nah, itu kenangan terindah dari ayah. Jadi tumbuh kembang anak dia akan bercerita dulu Kak, seperti apa. Yang berikutnya, keterlibatan ayah, desire involvement adalah harapan anak terhadap keterlibatan ayah dalam fase hidupnya. Ada seorang perempuan, ayahnya sakit di operasi dan dalam kondisi sakarat, gak mau datang. Anak perempuan itu gak mau datang, Pak. Guru TK. Di pagi itu ayah sedang kondisi apa sulit, kamu kok gak mau? Ternyata si anak itu sakit hati. Dulu dia lagi unjuk prestasi di sekolah dan momentum itu penting bagi dia, bapaknya gak datang. Jadi ini fase dalam hidupnya, bapak harus hadir. Saat dia sakit, saat dia gembira, saat dia unjuk prestasi, bapak hadir. Ibu udah jelas, karena sekarang pemesan sekolah pasti ibu-ibu. Saya kalau dengar cerita dari Bulina tuh ibu-ibu semua. Baik itu yang bertanya mumput, yang bertanya sekakam, bertanya pelajaran, dan di grup sendiri itu ibu-ibu semua. Bapak-bapak nyaris tidak ada. Kalau bapak-bapak protes gitu, gak ada bapak-bapak yang protes. Bapak Isa tolongnya anak saya, kok diajarin Al-Qausar gak hafal-hafal. Itu yang paling bertanya ibu-ibu, bapak-bapaknya gak ada. Yang berikutnya ya bunda, nih, domain afeksi, tadi kan fisik, sekarang afeksi, peran ayah. Keterlibatan ayah di setiap momen yang anak rasakan, misalkan saat anak sedih, saat anak sakit, dan saat anak menuju prestasi. Tiga aspek pada development itu, yang pertama, keterlibatan ekspresif emosi. Anaknya cerita, dengerin, gimana, oh seru ya. Itu anak tuh merasa dihargai. Tapi kalau anak, wah saya dapat nilai 100, taruh aja di sana. Itu kan emosinya gak terlibat. Yang kedua, keterlibatan instrumental, memfasilitasi. Pak saya sulit nih, pak saya harus gimana? Sini nak, sama ayah di sini duduk. Apa? Ayah juga gak bisa, tapi ada teman ayah yang bisa, ayah bantu ya. Yang ketiga, keterlibatan monitoring. Ini penting pak, mengarahkan. Anak itu kan sedang puyeng ya, memilih A atau B, bapak harus mengarahkan. Nah ini penting, agar supaya apa? Agar supaya anak di masa depannya bisa hadir lebih baik. Kenapa anak mengalami gangguan psikologi? Banyak kasus kenakalan pada anak dan remaja, salah satunya penyebabnya terjadi karena tidak adanya kedekatan ataupun kurangnya figur ayah pada anak. Anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti perilaku kenakalan remaja dan bahkan LGBT mengaku tidak memiliki kedekatan dengan ayah. Bentuk gangguan psikologi berupa stres, depresi, kecemasan, tidak percaya diri, kekhawatiran yang berlebihan itu diakibatkan karena tidak dekat dengan ayah. Tidak, kenapa itu terjadi? Yang pertama, tidak terpenuhinya kebutuhan rasa aman. Yang kedua, tidak terpenuhinya kebutuhan kasih sayang. Wa amanahum min khauf, itu hanya ada pada ayah. Istri bisa enggak? Ada melihat seorang ibu itu dari aspek kasih sayangnya, wajibnya. Kalau anak ada masalah sini bicara dengan lembut, tapi kalau ayah ada apa? Ini ya, si A tadi memukul saya. Lalu apa yang kau lakukan? Saya tadi sama bu guru diselesaikan, akhirnya saya berdamai. Salman bagus, itu laki-laki. Ada masalah selesaikan sendiri, itu laki-laki. Dan kamu selesaikan dengan yaitu persuasi bicara, tidak dengan fisik. Karena fisik tidak menyelesaikan apapun. Ayah bisa melakukan itu. Kalau ibu, bagus enggak? Enggak mungkin ibu bicara seperti itu. Kenapa? Karena ibu itu perasaan. Telepon gurunya, ibu guru, kok kenapa? Telepon kepala sekolahnya, telepon direkturnya gitu kan. Sampai ketua yayasannya juga ditelepon, ibu-ibu itu pak. Tapi kalau bapak kan enggak.
bagus nah, gitu ya. Karena laki-laki itu derajat tiga, ibu-ibu gak tegaan. Coba bedanya protes bapak dengan ibu pasti beda. Ibu itu kalau ada yang protes matiin nih, ya. Ibu ketua DPR kita kan nanti ibu protes mau matiin nih. Rasanya ini. Dan kalau bapak-bapak dengerin kan, dengarkan secara sama. Nah, ini yang penting. Nih, kasus yang terjadi ini 10 menit lagi saya materi. Kasus-kasus berdasarkan studi terakhir, 63% kasus bunuh diri remaja berasal dari ketidakhadiran fungsi ayah. 90% dari kasus anak-anak yang melarikan diri dari rumah tanpa ketidakhadiran fungsi ayah. 85% dari semua anak yang menunjukkan gangguan perilaku berasal dari ketidakhadiran fungsi ayah. 80% dari perilaku pemerkosaan dengan masalah kemarahan berasal dari ketidakhadiran fungsi ayah. 71% dari semua remaja putus sekolah berasal dari ketidakhadiran fungsi ayah. Anak tuh gak mau belajar pak, gak mau sekolah, lihat ayahnya di mana. Ibu lihat kan anak-anak pang tuh di jalan, mohon maaf antingnya gitu ya, dandanannya, sampai dandanan motornya pun klasik. Kalau Harley Davidson kan garang pak ya, ada tengkoraknya pun garang. Tapi kalau yang anak-anak pang itu lihat motornya, motornya apa pak? Vespa, tapi dia jadi truk. Itu bisa 4 meter tuh. Itu pun nyetir gini loh. Dan dia pede aja gitu. Ada polisi juga silahkan sita, polisinya udah gak mau. Nah itu kalau ditanya kenapa mereka itu terjadi, lihat hubungan mereka dengan ayah. Yang berikutnya kasus pemerkosaan. Itu kasus pemerkosaan perempuan, kenapa? Dia pacaran, gak deket sama ayahnya. Perempuan itu, pak, butuh sama ayah. Kalau bisa dengerin curhat dia. Dia, bapak kan sama istri udah latihan sering. Sering lah, Pak Faisal sering. Itu sama anak perempuan juga harus sama, pak. Dan ambil hatinya. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Itu bagi perempuan. Itu tadi ketika masalah perempuan tersibuk capek cuci, jangan kasih mesin cuci. Bapak dengerin aja kisahnya. Kalau dikasih mesin cuci, perempuan itu pasti marah. Nah, anak perempuan kita pun sama. Lihat curhat dengarkan gimana nak terus gitu. Kenapa? Yang dia butuhkan adalah orang yang mendengarkan curhatan dia. Maka perempuan anak kita perempuan tidak akan pacaran. Kenapa? Sudah ada ayah yang mendengarkan cerita saya. Yang berikutnya kasus LGBT pak. LGBT itu baik bagi yang perempuan atau laki-laki. Ada yang akan berubah jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan, dari perempuan ke laki-laki. Bahkan mohon maaf kemarin artis Daniel Mananta menyampaikan sekolah internasional. Jadi jangan kaget tuh kalau lihat sekolah internasional tuh wah gitu ya. Jangan kaget. Kita itu kan gampang heran, mudah kaget. Wah itu fasilitasnya bagus. Di dalamnya ada kamar mandi bapak ibu. Ini toilet gender laki-laki, ini toilet gender perempuan, ini toilet gender abu-abu. Itu Daniel Mananta yang bicara, bukan saya. Kalau ibu gak percaya, bukan itu. Ketika ditanya, gurunya menjawab seperti ini. Kami adalah orang-orang yang terbuka dengan sesuatu hal yang baru. Dan itu sangat membangun empati, membangun kepedulian terhadap orang-orang semuanya. Kita mengajarkan anak-anak untuk memilih gendernya dari kecil. Nah, untuk bilang mimin, dari ada orang anak kuliah ditanya, kamu siapa? Kamu laki-laki atau perempuan? Enggak, saya netral. Pernah gak bapak lihat video itu? Ibu pernah ya? Ditanya, kamu laki-laki atau perempuan? Saya netral. Udah tuh laki-laki, tapi bicaranya makanya saya gak sepakat dengan nama gender. Gender itu kan kecenderungan. Namanya kecenderungan itu adalah sesuatu hal yang menyimpang. Kalau gak sesuai fitrah Allah. Pak, bebek makannya apa? Apa aja? Keong, apa gitu ya. Sapi makannya apa? Rumput. Manusia makannya apa? Allah jelaskan kan? Tetapi manusia itu dalam seterata, dalam aspek psikologi, kata ilmu psikolog menyampaikan, manusia itu dia itu bisa lebih tinggi dari hewan,
dia bisa lebih buruk dari hewan. Dia tidak sama dengan hewan. Kalau dia lebih baik, berarti lebih baik peradabannya daripada binatang. Karena binatang gak dikasih pantang, kalau buruk lebih jauh daripada binatang. Itulah kenapa hari ini kita hadir para ayah dan ibu-ibu hari ini yang ayahnya gak hadir, dikuatkan. Kalau sudah hadir pak, kenapa? Karena anak kita butuh papa. Kalau ibu menjelaskan kepada ayahnya secara langsung, pasti akan debatable. Kenapa? Udah dijelasin materi Usadika, ayahnya pegang HP. Gimana sih mas? Saya ngedengerin, kok mas malah kayak gitu? Gak dengerin saya ya? Udah kalau gitu mama saya jangan disorot. Tantem ayahnya. Kenapa itu terjadi? Karena kadang mohon maaf saya praktek ke anak saya Fawaz. Itu dia habis sekolah mandi. Saya bilang ayo langsung belajar, gak mau. Ayo sholat, gak mau. Saya lupa, Fawaz lapar. Masakin saya, saya masak nasi goreng dulu. Saya masakin nasi goreng, udah masak nasi goreng. Dia mau mandi, terus sholat, terus belajar. Itu laki-laki. Nah ibu saat kasih materi ini, jangan langsung, mas, sini mas. Tadi Usadika jelasin ini, tadi Pak Lupi jelasin ini, itu berantem bu. Jadi saat ibu mau berbicara dengan ayahnya, mas ini deh, ini Umi sudah siapin kopi kesukaan mas, ini gorengan pisang yang mas suka. Udah makan tuh baru ibu diskusi, mas. Tadi Usadika menyampaikan materi tentang sedani. Tadi Pak Lupi menyampaikan teori atau materi tentang fatherless, bahwa A, B, C, D, gini-gini. Itu penting bu. Karena kalau ibu gak tahu itu bubar. Begitupun suami yang istrinya hari ini gak datang, mohon pak, jangan langsung cerita. Apa yang harus dilakukan suami kepada istrinya? Misalnya, oh saya tahu kesukaan istri saya itu durian. Saya beli durian. Pulang ke rumah, buka pintu. Tok-tok bisa, ini durian. Alhamdulillah, saya mimpi semalam tuh bener kejadian hari ini. Suami saya bawa durian. Setelah itu makan durian, lalu bapak menyampaikan materi tadi yang bisa disampaikan. Kenapa? Karena istri itu di mana-mana untuk perhatian dari suaminya, terputus apa yang dia sukai berikan. Nah jadi kembali, ya ini saya terakhir. Tadi materi terkait bagaimana kehadiran orang tua itu menjadi teladan bagi anaknya. Yang pertama harus diselesaikan adalah urusan kita dan pasangan kita. Kalau kita dan pasangan gak selesai, udah anak kita pun ikut gak selesai. Maka ayah dan bunda, mari. Yang ayah hari ini punya tugas untuk nafkah, itu harus benar-benar menjunjung tinggi keberanian yang bisa dikasampaikan. Tanggung jawab yang bisa dikasampaikan. Kenapa? Karena hari ini kita ini memang agak sedikit tabu dengan yang namanya cash flow, dengan yang namanya keuangan. Saya dulu jurusan IPS, ngitung akuntansi. Ngitung akuntansi itu panjang lebar, miliaran. Saya bilang ke guru, bu, kenapa sih saya ngitung miliaran gak ada duitnya, bingung. Tapi setelah lulus sekolah, lulus masjid, lulus organisasi besar di Persi, ya di Bekasi, di Persi, perhatiannya ternyata bicara keuangan itu penting. Literasi keuangan itu penting. Maka Islam menyebutkan anak itu sudah dewasa balik ya. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Apabila anakmu sudah rusydan, sudah dia bisa membedakan baik dan buruk, mumayyiz, berikan harta kepada dia. Nah, kita masalah cash flow kuadran yang sering disampaikan oleh Nabi Dosa kita gak paham. Tadi Pak Joko bilang kan harus ngajarin tentang keuangan. Apa pertama terkait pendapatan, apa yang bisa kita hasilkan. Berarti kan produktivitas, Pak ya, kreatif Pak ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kita tahu cara bagaimana mengelola waktu. Yang ketiga, kita harus tahu tentang liabilitas. Apa liabilitas Pak Lupi? Ini barang, ini akan turun nih harganya. Beli mobil Ferrari, beli 5 miliar, kalau dua jual lagi hari besok itu akan turun menjadi 2,5 miliar. Itu harus tahu liabilitas. Yang berikutnya harus tahu aset. Aset itu apa? Aset yang bisa menghasilkan, baik tangible aset atau intangible aset. Yang berikutnya harus tahu apa? Yang berikutnya harus tahu cash flow, arus kas. Itu habis ini ajarin ke anak-anaknya.
ya. Rasulullah diajak bisnis ke siapa Bapak? Sama pamannya. Diajak Rasulullah bisnis berdagang ke peradaban Syam dan Persia. Usia berapa Pak? 12 tahun. Tadi kata Pak Joko, udah lodi. Saya lihat market, dari sempat sering videoin ya Bu ya. Jadi sering, yang sering videoin ibu-ibu, bapak-bapak kayaknya enggak. Karena sering komentar ibu-ibu, wah tolong dong, foto kok kirim anak saya. Tapi ekspedisinya kayak gitu ya. Request ibu-ibu, bapak foto gak ada gitu ya. Mungkin belum pernah bapaknya Ibrahim tuh, Pak tolong ini Ibrahim gitu. Tapi yang lainnya saya lihat gak ada gitu ya. Nah itu apa namanya market dari sampai SD kelas 5 itu bingung Pak, antara dia nerima duit sama ngembaliin juga bingung. Makanya ada gurunya waktunya di sampingnya. Yang berikutnya uangnya pun diseberang kemana aja. Yang berikutnya dia udah dapat duit, pingin dihabisin itu ada. Jangan dihabisin kan orang tuanya marah. Itu usia SD, tapi udah usia 12 tahun anak udah bisa nih kasih uang jajan sama bapak nih, dikasih 500, tolong sebulan harus aman. Anak belajar tentang uang, karena di Indonesia hari ini 50% aset dikuasai aset, 50 berikutnya yang gak tahu pejabat kayak gimana ya. Hari proyek ini ternyata dicincai mereka seperti itu. Nah itu bapak, ketika masalah uang itu akan terjadi tiga kehinaan kalau orang itu fakir. Kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, istain bil halal, istain bil kasab bil halal minal kafi. Wahai anakku, minta tolonglah kepada Allah untuk Allah berikan kasab, mata pencaharian yang halal, agar terhindar dari kefakiran. Karena kalau engkau kena kefakiran akan terkena tiga fitnah. Pertama, liqatun fi dinihi, tertipis urusan agama. Agama itu semakin tertipis, kenapa? Dia fakir. Dia enggak bisa memenuhi dirinya, akhirnya apa? Akhirnya dia pun menukarkan agamanya dengan uang, murtad. Yang kedua, wadu'u fi aqli akal lemah. Orang kalau udah enggak bisa aduh fakir dia lemah, ngapain susah? Yang ketiga, wadihamu muru'atihi, hilang harga dirinya. Jadi tadi betul yang Pak Joko sampaikan, ajarin anak tentang literasi keuangan, ajarkan anak tentang literasi bacaan dan sebagainya supaya dia menjadi orang berilmu. Karena untuk menghasilkan uang, bapak hanya perlu effort. Effort itu saya bekerja, saya mau berdagang. Tapi untuk bisa mengelola uang dan mengembangkan uang, bapak perlu ilmu. Gak bisa pak, mau sekolah sakura ini, mau scale up, itu gak mudah pak. Kalau dulu, ayo bismillah, banyak yang support. Tapi kalau sudah seperti ini, itu kita butuh ilmu, butuh effort daripada semua orang tua, bagaimana mengembangkan sekolah kita sama-sama. Jadi ini dari saya bisa saya sampaikan, bagaimana kita sebagai orang tua menjadi sosok orang tua yang teladan bagi anak-anaknya, dimulai dengan urusan kita dan pasangan kita sudah selesai. Yang berikutnya baru kita bisa mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling urgent, ayah tolong hadir ke sekolah. Seorang bernama Profesor Didin Hafiduddin, ahli muamalah, beliau kalau baca biografinya tidak pernah absen urusan sekolah anaknya. Jadi yang datang itu kata beliau, Didin Hafiduddin di bukunya, semuanya ibu-ibu, hanya beliau yang laki-laki. Kenapa? Karena Profesor ini gak mau dan anak-anaknya semua jadi dosen. Kenapa? Karena bapaknya yang perhatian. Maka mudah-mudahan nih bapak-bapak yang gak hadir, ibu sampaikan, Pak, tugas mendidik bapak, tugasnya nafkah bapak, tugas mendidik saya pun bapak. Jadi bapak perlu hadir hanya sebulan sekali aja, gak tiap hari. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa ya tadi yang disampaikan oleh Ustaz Mufti Nur Hakim berkenaan tentang materi kita kali ini, insya Allah berapi-api ya. Berkenaan tentang materi kali ini, untuk sesi kali ini maka kita buka pertanyaan buat ayah dan bunda, dipersilakan. Ada ayah dulu apa bunda dulu? Silakan. Bunda, ada? Ayah mungkin?
untuk pertanyaannya. Dipersilakan. Cukup? Baik, berarti paham ya, insya Allah. Baik, ayah bunda sekalian, ini ada doorpress dari panitia yang insya Allah akan diberikan kepada Pak siapa? Pak Deddy, ya alhamdulillah ya. Untuk pertanyaannya, silakan Pak. Pak Deddy. Silakan Pak Deddy. Baik, itu juga ada pizza ya, silakan diputar buat ayahanda sekalian. Selanjutnya, kalau sudah tidak ada lagi, saya akan menutup sebuah ungkapan dari seorang ustadz pendidikan juga, yaitu Ustadz Budi Ashari. Kata beliau, berbicara pendidikan itu janganlah mulai dari anak, mulailah dari orang tua. Kalau betul kita mau mengubah sekeliling kita, maka ubahlah diri kita terlebih dahulu. Demikian dari saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.